kesehatan keluarga, saya memilih alat masak terbersih, tersehat, teraman. Salad Master sangat membantu menghidangkan berbagai makanan yang lezat, penuh nutrisi, kaya akan vitamin dan mineral. Karena Salad Master terbuat dari stainless steel 316, yaitu bahan yang biasanya dipakai untuk mengolah obat-obatan di industri farmasi, sehingga tidak bereaksi kepada bahan makanan yang kita pakai. Bahkan dengan minim bumbu atau tanpa bumbu sekalipun, kita dapat merasakan rasa natural dari makanan kita, seperti manisnya sayuran, rasa asin dan gurih dari telur dan daging. Sangat menarik kan? Pastikan kita memakai alat masak yang tepat, yang aman, sehingga kita terhindar dari lunturan logam berat, ataupun bahan plastik, atau bahan-bahan lain yang tidak kita inginkan masuk ke dalam tubuh kita. Salam sehat!
Wijaya Platinum Klinik Bandung berdiri sudah 12 tahun lamanya. Wijaya Platinum Klinik Bandung memiliki cabang di Karapitan, Surya Sumantri, Antapani, dan Kopo. Dengan berbagai treatment seperti Thread Lift, Laser Fractional, Pico Laser, Smart Skin, Meso Bright, Filler atau Botox, Anti-Aging, maupun Glass Skin. Wijaya Platinum Klinik Bandung senantiasa memberikan layanan yang terbaik, lokasi yang bersih, maupun dokter yang profesional di bidangnya. Wijaya Platinum Klinik Bandung senantiasa memberikan treatment terbaru seperti Pico Laser maupun Tracer Facial dan Hydra Collagen Stimulator. Hydra Collagen Stimulator adalah treatment yang sedang tren dari USA yang berfungsi sebagai glowing skin, meminimalkan pori-pori, memperbaiki bekas scar jerawat, ataupun membuat wajah glowing. Segera datang dan daftarkan diri Anda untuk perawatan di Wijaya Platinum Klinik Bandung. Halo Wijaya Lovers, saya Dr. Yogi dari Wijaya Platinum Cabang Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman perawatan yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri untuk mempertahankan kualitas kulit saya tetap dalam kondisi yang prima sebagai contoh bagi pasien-pasien kesayangan saya. Selama pandemi dan PSBB di tahun 2020, saya jarang melakukan perawatan. Akibatnya, di akhir tahun 2020, seiring bertambahnya usia memasuki usia ke-40, saya sangat kaget sekali karena ketika bercermin tanpa menggunakan masker, kulit saya terlihat sangat kusam, penuh bercak-bercak bekas jerawat, pori-pori sangat besar, kulit terasa sangat kendur, kering, elastisitasnya sangat menurun, sehingga garis senyum, kantung mata, kerutan-kerutan di wajah, dan lipatan di sudut mulut pun tampak begitu jelas. Wajah pun terlihat sangat lelah. Di akhir bulan Desember 2020, saya memutuskan untuk memperbaiki sedikit demi sedikit bagian di wajah saya agar terlihat lebih segar dan lebih muda. Hal pertama yang saya lakukan adalah dengan mengisi volume yang kosong di wajah saya dengan menggunakan filler hyaluronic acid, terutama di area pelipis dan area pipi. Perawatan ini akan memperbaiki kontur wajah kita sehingga tampak lebih kencang karena volume yang kosong sudah dikoreksi. Perawatan kedua yang saya lakukan adalah merangsang pembentukan kolagen di bawah kulit saya agar kulit lebih lembab, lebih plump atau kenyal, dan lebih berkilau dengan mengkombinasikan hybrid kolagen stimulator, skin booster silver, dan glass skin rejuvenation healer. Tentu saja setelah perawatan tidak didapatkan hasil yang maksimal secara langsung. Dibutuhkan kurang lebih 2-4 minggu, maka kulit akan beregenerasi dengan baik dan kualitas kulit akan menjadi lebih baik dan akan tampak lebih muda dan segar. Selain itu, saya juga mengkombinasikan beberapa treatment di antara perawatan-perawatan tersebut untuk memaksimalkan hasilnya, antara lain laser carbon, laser pico, miracle radiance white, chemical peeling, dan beberapa produk skincare Wijaya Platinum di rumah. Oh iya, satu lagi. Di usia menjelang 40 tahun atau bahkan di atas 40 tahun, selain di area wajah, saya juga melakukan perangsangan kolagen di area leher dan punggung tangan dengan hybrid kolagen stimulator. Area-area yang sering kita lupakan ini perlu perhatian juga. Jadi, jangan sampai muka terlihat muda, tetapi leher dan punggung tangan terlihat tua. Ingat ya, umur boleh tua karena kita tidak bisa memilih untuk tidak menjadi tua. Tetapi terlihat tetap muda, sehat, dan prima itu adalah pilihan. Tentukan pilihanmu sekarang. Lakukan sekarang dan jangan sampai terlambat.
kesehatan keluarga, saya memilih alat masak terbersih, tersehat, teraman. Salad Master sangat membantu menghidangkan berbagai makanan yang lezat, penuh nutrisi, kaya akan vitamin dan mineral. Karena Salad Master terbuat dari stainless steel 316, yaitu bahan yang biasanya dipakai untuk mengolah obat-obatan di industri farmasi, sehingga tidak bereaksi kepada bahan makanan yang kita pakai. Bahkan dengan minim bumbu atau tanpa bumbu sekalipun, kita dapat merasakan rasa natural dari makanan kita, seperti manisnya sayuran, rasa asin dan gurih dari telur dan daging. Sangat menarik kan? Pastikan kita memakai alat masak yang tepat, yang aman, sehingga kita terhindar dari lunturan logam berat, ataupun bahan plastik, atau bahan-bahan lain yang tidak kita inginkan masuk ke dalam tubuh kita. Salam sehat! Selamat pagi sahabat perfect, apa kabar? Ya, harapan kita semuanya dalam kondisi sehat-sehat ya, dan bahagia tentunya ya. Terima kasih banyak untuk semua sahabat perfect yang terus setia mengikuti webinar-webinar perfect yang dijalankan oleh kami secara rutin setiap bulan. Dan untuk sahabat perfect yang mungkin baru bergabung kali ini, bisa melihat juga di webinar-webinar kami yang sudah kami jalankan sejak tahun kemarin, bisa disimak di channel YouTube Perfect Alkaline Water ya. Di situ sudah banyak sekali ada tips and trick, kemudian ada webinar-webinar yang tentunya pasti berguna untuk kita semua ya. Dan sesuai komitmen kami, Perfect terus menghadirkan banyak webinar kesehatan, dan hari ini juga kesehatan plus kecantikan. Dan tentunya kita berharap untuk sahabat Perfect semuanya bisa sehat selalu. Amin ya. Nah, dan hari ini Perfect khusus bekerja sama dengan, wow, ini ada partner kami yang sangat luar biasa ya, yaitu Kayami dan juga Wijaya Platinum Clinic ya. Dan hari ini kami spesial menghadirkan webinar The Secret of Anti-Aging and Nutrition for Healthy Skin ya. Dan hari ini kita siap-siap belajar ya, pastinya menarik. Bersama dua pembicara hebat kita hari ini ya, nanti kita kenalan pastinya ya. Dan acara ini juga boleh terlaksana berkat dukungan dari para sponsor kita yang sangat luar biasa, yaitu dari Salad Master, Truk Santin dari KB Pharma, kemudian Miyako, dan juga dari Novotel Bandung ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk banyak pihak yang mendukung dan mensupport acara webinar kita pada pagi hari ini. Nah, dan kita mau kenalan dulu ya. Kita mau kenalan dulu, kita panggil dulu para pembicaranya. Ini sudah bergabung dengan kita. Halo, selamat pagi Dr. Yogi dan Chef Vera. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Dok. Boleh di open cam, ya, Dok? Ya, boleh. Halo. Aduh, ini hari ini pembicaranya cantik dan ganteng nih. Halo pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Dok? Sehat sekali ya, puji Tuhan. Sehat ya, oke. Iya. Nah, Chef Vera gimana kabarnya? Sehat? Sehat, terima kasih, Aireen. Oke, dan kita pasti semuanya nggak sabar nanti mau belajar dari dokter dan chef juga ya. Oke, nah kalau gitu
nanti kita akan bergabung bersama Dr. Yogi dan Chef Vera. Tapi tunggu dulu nih ya, sahabat Perfect. Hari ini spesial banget karena kita punya banyak sekali sponsor. Jadi di akhir kita akan bagi-bagi hadiah yang banyak banget ya. Ada produk cantik nih dari Salad Master. Kemudian ada voucher belanja dari Kayami yang dikenal dengan bone broth-nya yang sangat sehat dan luar biasa, ini enak banget ya. Nah, kemudian ada juga setrika dengan teknologi terbaru nih dari Miyako. Kemudian produk untuk kesehatan dan kecantikan kulit kita dari Truxantin Kalbe. Dan juga pastinya Perfect sendiri sudah menyiapkan ada banyak sekali produk spesial, paket spesial untuk sahabat Perfect semuanya. Dan ada satu lagi yaitu dari sponsor kita Novotel Bandung yang sudah menyiapkan 2 voucher menginap gratis di Novotel Bandung. Oh, asik kan ya? Siapa sih yang nggak mau? Nah, caranya gimana supaya bisa dapetin giveaway-nya? Gampang. Ikutin acara kita dari awal sampai akhir karena nanti kita akan kasih tahu gimana caranya untuk dapat kesempatan mendapatkan giveaway-giveaway tadi ya. Nah, dan sebelum acara ini dimulai, cukup banyak yang bertanya juga ya, mungkin selama ini sudah mencoba atau konsumsi Perfect, kita sudah dijual secara nasional seluruh Indonesia, tapi mungkin belum paham banget bagaimana Perfect ini sangat baik untuk meningkatkan sistem imun, dan juga dengan kandungan antioksidan yang tinggi, sangat baik juga untuk kesehatan dan kecantikan kulit kita ya. Seperti apa sih? Yuk kita kenalan dulu sama Perfect Alkaline Water, kita saksikan video berikut ini. Silakan. Oke, ya. Nah, itulah tadi bagaimana penjelasan sedikit tentang Perfect Alkaline Water ya. Jadi, sahabat Perfect, ini Perfect ini air alkali natural di Indonesia yang bisa jadi sahabat kita nih, terutama untuk meningkatkan sistem imun, kita penting sekali menghidrasi tubuh ya. Dan apakah hidrasi itu penting untuk kulit? Nah, nanti kita juga akan mendengarkan salah satunya poin dari pembahasan dokter ya. Nah, pasti semua udah gak sabar, kita mau langsung belajar nih ya di sesi pertama kita sama salah satu pembicara kita yang ganteng banget nih ya, tapi keren banget, kita akan belajar banyak banget nih ilmunya yang akan di-share hari ini. Nah, kita mau kenalan dulu dengan profile pembicara kita. Untuk itu saya izin share screen ya. Oke. Nah, Oke.
Sebentar. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, udah terlihat ya, sahabat perfect ya. Oke. Nah, kita mau kenalan dengan Dr. Yogi Sulaiman, Master Biomed AM atau Aesthetic and Anti-Aging Medical Doctor. Beliau adalah seorang dokter konsultan Aesthetic and Anti-Aging di Wijaya Platinum Clinic Bandung. Ya, jadi untuk sahabat perfect nanti yang pengen nanya-nanya, pengen konsultasi lebih jauh sama Dokter Yogi, nanti bisa main datang ke Wijaya Platinum Clinic di Bandung. Ya, nah inilah riwayat pendidikan formal beliau, dan beliau mengecap pendidikan S1 sebagai profesi dokter di FK Universitas Kristen Maranatha Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Biomedic Anti-Aging Medicine di FK Udayana Bali. Ya, nah kemudian beliau juga meraih banyak sekali pendidikan non-formal nih, sertifikasi yang beliau ambil sangat banyak sekali ya, ada akupuntur medis, kosmetik medik gitu ya, kemudian ada beberapa course yang beliau dan ambil juga, ada sertifikasi personal trainer di Rai Institute, kemudian kompetensi medical beautician juga gitu ya, dan beliau hingga sekarang terus mengupdate dengan mengikuti banyak seminar, pelatihan, dan workshop aesthetic treatment ya. Nah, dan riwayat pekerjaan beliau, beliau pernah menjadi dokter PTT di Pulau Alor Nusa Tenggara Timur, kemudian menjadi dokter umum di berbagai balai pengobatan di Bandung, kemudian menjadi dokter struktural ancillary manager di Santosa Hospital Bandung, dokter estetik atau kecantikan di salah satu klinik kecantikan di Bandung, dan dari tahun 2018 hingga saat ini beliau berprofesi menjadi dokter estetik dan anti-aging di Wijaya Platinum Clinic Cabang Bandung. Ya, jadi ini teman-teman yang mungkin dari luar kota, nanti kalau datang ke Bandung, boleh nih mampir ke Wijaya Platinum Clinic, bisa langsung ngobrol sama Dokter Yogi ya, konsultasi. Nah, nanti selama pemaparan dari Dokter Yogi dan juga sepanjang acara ini, sahabat perfect yang ingin bertanya nanti sama Dokter Yogi atau sama Chef Vera atau pembicara kita yang lain, boleh langsung menanyakan pertanyaannya, tapi jangan salah kolom ya sahabat perfect ya. Bertanyanya di kolom Q&A. Jadi sahabat perfect bisa lihat di bagian bawah itu ada kolom chat dan Q&A. Jangan salah ketik pertanyaan, ketiknya di kolom Q&A ya. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, kita langsung mau mendengarkan pemaparan dari Dokter Yogi. Silakan, Dok. Terima kasih, Bu Airin. Halo, sahabat perfect semua. Pada pagi hari ini, saya mau sharing sedikit tentang apa itu anti-aging dan perawatan, khususnya pasti banyak sahabat perfect yang pengen tahu sebenarnya kalau ke klinik kecantikan itu perawatan anti-aging seperti apa. Ya, kita akan share screen sekarang, menghemat waktu. Sebentar. Oke, saya izin share screen. Ya, pagi hari ini kita akan bahas sedikit tentang secret atau rahasia anti-aging and nutrition for healthy skin. Jadi kita akan fokus pada kesehatan kulit, anti-aging, dan nutrisi pada kulit. Seperti kita ketahui ya bahwa usia itu dibagi dua, ada usia kronologis dan usia biologis. Kronologis itu dari tahun kita lahir sampai saat ini itu usia kronologis. Jadi kita menghitung usia kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Kemudian ada usia biologis. Usia biologis itu adalah usia di mana diukur dari kesehatan, dari metabolisme dan organ tubuh kita, dan hormonal tubuh kita. Jadi makanya ada yang usia kronologisnya kok 40 tahun, tapi usia biologisnya masih muda. Atau sebaliknya, usia kronologisnya masih muda, mungkin 20 tahun, tapi kok kelihatannya usia biologisnya sudah lebih tua ya, gampang sakit-sakitan, kemudian kulitnya kusam, dan kulitnya kelihatan lebih tua, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa usia itu dibagi dua. Dan kita melihat bahwa penuaan itu dibagi tiga tahap. Yang pertama tahap subklinis. Sebetulnya penuaan itu terjadi mulai usia 25 tahun. Nggak pada tahu kan bahwa sebenarnya usia 25 tahun itu kita udah mulai menua, hormon kita sudah mulai menurun. 25 sampai 35 tahun itu tahap subklinis di mana kita nggak merasakan gejala apa-apa. Ya, nggak ada gejala apa-apa, tetapi sebetulnya kita sudah mengalami penuaan. Kemudian tahap transisi 35 sampai 40 tahun itu sudah mulai ada penurunan hormonal dan ada gejala-gejala yang kita alami. Seperti misalnya kok kerutan saya udah mulai kelihatan ya.
kok mulai ada gejala, kok sakit ya sendi-sendi saya ya, kemudian kok gampang ya saya gampang pusing, gampang capek, dan sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap klinis. Di usia lebih dari 40 tahun, kita sudah merasakan banyak sekali gejala penuaan. Seperti kulit kita, wajah kita sudah mulai kelihatan turun, kantung mata kita sudah mulai kelihatan turun, garis senyum kita mulai kelihatan, kemudian kolesterol dan kalau kita cek lab itu kolesterol dan segala macam itu sudah mulai ada banyak sekali gangguan. Nah, itu tahap klinis. Bisa nggak sih kita mencegah penuaan tersebut sejak awal supaya di tahap klinis tidak banyak gejala yang kita rasakan? Nah, kita lihat ya, penyebabnya apa sih kita bisa menua? Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak dapat kita kontrol. Yang tidak dapat kita kontrol atau kita kendalikan adalah genetik dan hormonal. Tetapi ketika hormonal itu menurun, kita bisa melakukan hormonal replacement therapy. Itu nggak banyak dikenal di Indonesia karena orang takut untuk melakukan hormonal terapi, padahal itu dapat dilakukan. Tetapi yang bisa kita kendalikan itu ekstrinsik, di mana faktor-faktor yang dapat kita kontrol, yaitu kebiasaan buruk, healthy lifestyle, itu kita bisa kontrol supaya penuaan tidak cepat terjadi. Khususnya pada saat ini kita bahas tentang kulit. Nah, kita lihat di grafik ya, ini hormonal. Kita mulai turun di usia 20-30, itu dia mulai menurun dan akan menurun drastis di atas 40 tahun. Oleh karena itu muncul gejala-gejala penuaan. Kita perlu ketahui juga bahwa kadar gula itu mempengaruhi penuaan lebih cepat dan peradangan. Itu akan meningkatkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita perlu healthy lifestyle, nanti ketika kita akan bahas, dan juga kita perlu suplemen-suplemen antioksidan untuk menghambat inflamasi di dalam tubuh kita yang mempercepat penuaan. Nah, penuaan itu kita terjadi di mana? Kita bahas pada saat ini khususnya untuk area wajah. Jadi kalau Anda datang ke klinik kecantikan, pasti Anda bingung. Biasanya bingung, saya mau diapain? Pokoknya saya pengen terlihat awet muda, saya pengen terlihat cantik, saya pengen terlihat ganteng. Tetapi kita perlu ketahui bahwa penuaan yang terjadi pada wajah kita itu terdiri dari penuaan tulang, penuaan otot, penuaan lemak, dan penuaan kulit. Jadi mulai dari tulang, itu makin tua, kita makin tergerus habis. Jadi ada yang dinamakan resorpsi tulang. Jadi tulang-tulang di area mata, tulang-tulang di area rongga hidung, tulang-tulang di area rahang, itu akan menua juga dan akan berkurang masanya. Maka itu akan terjadi banyak lekukan-lekukan di wajah kita. Kemudian yang kedua adalah penuaan di bagian otot. Jadi otot kita di bagian tertentu dia akan hiperkontraksi atau dia akan berkontraksi lebih kuat semakin tua, di area tertentu dia akan melemah. Sehingga ada wajah yang terlihat jatuh, ada yang terlihat terlalu kontraksi sehingga menimbulkan kerutan yang berlebihan. Kemudian di bagian wajah yang lain adalah penuaan bagian lemak. Penuaan bagian lemak itu di mana wajah-wajah kita sebetulnya waktu masih muda, lemak-lemak itu utuh. Kita akan lihat gambar ya. Oke. Nah, kita lihat penuaan lemak di wajah. Pada waktu masih muda, lemak kita itu utuh sekali seperti ini. Kemudian semakin tua, lemak di bagian tertentu, terutama di area dahi, di area pelipis itu akan menurun, dan di area dekat rahang belakang itu akan menurun, sehingga lemak-lemak yang semakin tua semakin bertambah seperti kantung mata, di area garis senyum itu akan jatuh menggantung. Oleh karena itu semakin tua kebanyakan kita akan melihat bagian garis senyum itu akan semakin jatuh, bagian lemak di bawah mata itu akan semakin jatuh karena tidak ada penyangga lemak-lemak di sekitarnya. Ya, itu penuaan di bagian lemak. Selain itu, penuaan juga terjadi di bagian kulit, di mana kolagen-kolagen di bawah kulit itu akan semakin berkurang, sehingga terjadinya kerutan-kerutan, kemudian kulitnya menjadi kendur, dan kita akan merasakan kulit kita menjadi lebih kering. Ya, itu adalah penuaan di bagian kulit wajah kita. Kita bisa melihat bahwa penuaan semakin tua, segitiga yang terjadi di wajah kita itu adalah seperti piramid. Sedangkan kalau masih muda, wajah kita akan berbentuk seperti segitiga terbalik, triangle of youth. Ya, kita melihat sebagai ringkasan, penuaan itu terjadi pada tulang, otot, kulit, dan lemak.
Jadi tidak hanya mentreatment anti-aging itu hanya dengan pelembab saja atau dengan sunscreen saja atau dengan salah satu treatment saja, tidak. Tetapi kita membutuhkan kombinasi treatment. Bagaimana kita mempertahankan kulit kita tetap remaja, tetap muda? Kita perhatikan, anti-aging bukan hanya kulit saja, tetapi kita perhatikan yang pertama adalah nutrisi, di mana kita perlu juga makanan yang banyak mengandung vitamin dan banyak mengandung antioksidan, sehingga kulit kita yang kita lihat dari luar tidak menua. Kita dari makanan kita harus perhatikan jenis kandungan nutrisi, cara mengolah, jumlah, waktu makannya kapan. Jadi kita harus kontrol makanan kita, pola makan kita. Kemudian yang kedua, asupan dari nutrisi ini adalah asupan hidrasi, asupan air atau hidrasi. Kita perlu minum dengan cukup sehingga kulit kita juga tidak cepat, sel-sel kulit kita tidak cepat menua, tidak cepat rusak. Perlu kita ketahui vitamin dan vitamin itu yang didapatkan dari makanan terkadang tidak cukup. Kita perlu suplemen dari luar tetapi sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya perlu kita sesuaikan. Seperti mineral juga kita perlukan, kemudian probiotik, prebiotik, dan antioksidan jangan dilupakan. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa antioksidan yang kita miliki di dalam tubuh sebenarnya kita punya antioksidan, glutathione seperti katalase, kemudian SOD itu ada di dalam tubuh kita. Tetapi antioksidan itu bisa bekerja dengan maksimal di dalam darah kita di dalam kondisi yang alkali atau di dalam kondisi yang basah. Jadi apabila kita tidak mengkondisikan tubuh kita dalam keadaan alkali, antioksidan yang secara natural ada di dalam tubuh kita itu tidak dapat bekerja dengan maksimal. Yang kedua adalah olahraga. Kita harus perhatikan olahraga kita harus cukup. Minimal 3-5 kali per minggu, kemudian tidak overtraining, lebih baik dilakukan pada pagi atau sore hari, tidak lebih dari jam 7 malam, kemudian kombinasikan latihan beban dengan latihan kardio. Kemudian pola tidur juga kita perlu perhatikan, tidak begadang dan bangun lebih pagi. Manajemen stres, kita perlu self-acceptance. Jadi kita perlu menerima keadaan diri kita, kemudian tidak membandingkan dengan orang lain, kita perlu ada waktu relaksasi, me-time, sehingga manajemen stres itu tidak meningkatkan hormon kortisol, sehingga kita tidak cepat menua. Hindari kebiasaan yang kurang baik, kesehatan seksual kita perlu perhatikan, dan juga yang terakhir yang akan kita bahas kemudian adalah perawatan kulit dari luar, yang terdiri dari skincare dan perawatan rutin anti penuaan. Skincare itu banyak beredar sekarang, banyak sekali orang membuat skincare. Seperti Anda ketahui, banyak di media sosial, tetapi kita perlu pilih skincare yang tepat untuk kulit wajah kita. Kita bisa lihat di sini, saudara-saudara boleh screenshot jika lo diperlukan, saya nggak akan bahas semuanya, tetapi kita perlu memperhatikan bahan apa saja yang kita perlukan. Kita terdiri dari pembersih wajah, setiap hari kita harus membersihkan wajah, kemudian kita menggunakan moisturizer, menggunakan brightening agent seperti yang saya sudah tulis, kemudian exfoliating agent, kita perlu mempercepat pergantian kulit sel kulit kita sehingga kulit kita tetap bisa diremajakan. Kemudian kita menggunakan pelindung, SPF, sun protection factor, atau sunscreen dan juga alat-alat pelindung sehingga kita tidak mudah terpapar matahari dan tidak terjadinya photoaging. Ya, ini vitamin-vitamin yang dapat kita gunakan untuk brightening. Anda bisa baca di sini. Bedakan brightening dengan whitening. Jadi hindari pemakaian whitening yang berupa hydroquinone yang harus diresepkan dokter untuk kasus tertentu jika tidak diperlukan. Jadi Anda ingin cerah, Anda lebih baik menggunakan brightening atau lightening seperti yang saya sudah tampilkan di sini di layar. Selain skincare, kita juga punya sebaiknya kalau ingin terpelihara kulit wajah kita, kita menggunakan treatment injectable dan non-injectable. Jadi ada yang disuntikan, ada yang tidak disuntikan. Anda bisa baca di sini, yang disuntikan seperti botox, filler. Kalau Anda takut dengan jarum, belum terbiasa, Anda bisa konsultasikan dahulu dengan kami. Selanjutnya Anda bisa melakukan terlebih dahulu treatment-treatment yang non-injectable. Jika lo Anda sudah berani menggunakan jarum, Anda bisa melakukan treatment-treatment seperti ini. Kita bahas satu persatu secara sekilas treatment yang penting yang sering saya gunakan. Yang pertama adalah botox. Anda mungkin takut dengan botox, tapi sebetulnya botox itu adalah salah satu cara untuk mencegah kerutan. Bukan mengobati kerutan, tetapi mencegah kerutan. Botox itu berupa protein yang diambil dari bakteri, kemudian disuntikan di bawah kulit untuk
bekerja di otot. Jadi otot itu akan lebih rileks sehingga tidak terbentuk kerutan. Bisa kita gunakan juga botox ini untuk hiperhidrosis atau keringat berlebih di ketiak dan di telapak tangan. Treatment kedua adalah dermal filler. Anda sering mendengar dermal filler dan Anda takut untuk melakukan dermal filler untuk mengisi di wajah kita. Tetapi Anda tidak perlu takut untuk melakukan dermal filler karena dermal filler di tangan orang yang tepat itu adalah art, sesuatu seni untuk memberikan tampilan tiga dimensi yang tetap muda. Jadi bahannya isinya hyaluronic acid yang ada di dalam tubuh kita sebetulnya, tetapi karena semakin tua hyaluronic acid itu semakin habis di tubuh kita sehingga kita tambahkan dari luar. Dan ini produk yang halal dan non hewani sehingga ini dapat dipertanggungjawabkan. Pilihlah filler yang tepat, filler yang bertahan cukup lama dan di tangan dokter yang tepat. Jadi jangan asal mengisi filler. Jadi kalau Anda mengisi filler seperti mengisi air di dalam balon, itu akan terjadi overcorrection. Tetapi kalau Anda mengisi di lapisan yang tepat, wajah Anda tidak akan berubah, tetapi Anda akan tampak tetap muda. Kemudian Anda bisa melakukan juga untuk perangsangan kolagen dan untuk menarik kulit yang sudah kendur dengan benang. Benang dibagi dua menjadi benang yang mono, yang tidak bergerigi, dan yang bergerigi. Yang tidak bergerigi biasanya kita gunakan untuk merangsang kolagen di bawah kulit kita, sedangkan yang bergerigi untuk menarik kulit kita menjadi lebih kencang. Kemudian ada juga perawatan microneedle. Ini biasanya zaman dahulu kita menggunakan derma roller, kemudian sekarang menggunakan derma pen dan juga ada mesogan. Jadi ini gunanya untuk memasukkan serum ataupun vitamin ke bawah kulit kita, sehingga kulit kita bisa lebih cerah, kemudian kulit kita bisa lebih kenyal, merangsang pembentukan kolagen, dan juga nanti pada akhirnya kulit akan terlihat lebih kencang. Nah ini salah satu contoh dari Desember sampai April, itu saya melakukan perawatan skin booster untuk menambah hidrasi kulit. Jadi skin booster itu bahannya seperti filler, tetapi dia lebih encer. Sehingga dimasukkan di bawah kulit, dia tidak mengembang, tetapi dia akan menyerap air untuk menjaga hidrasi di bawah kulit. Kemudian dikombin dengan hybrid collagen stimulator untuk menambah kekenyalan di bawah kulit di area pipi, dan juga DNA salmon untuk merangsang kolagenisasi di seluruh wajah saya. Dan setelah kurang lebih 3-4 bulan, saya merasakan hasil kulitnya lebih kencang, kemudian lebih cerah dan lebih berkilau. Di sini saya mau menunjukkan sesuatu kepada Anda semua, sahabat perfect, bahwa perjalanan perawatan beauty estetik atau perawatan untuk memelihara kulit kita itu tidak instan dan dia berlangsung seumur hidup kita selama kita mau. Jadi kita bisa sesuaikan perawatan apa sih yang penting untuk hidup untuk kulit kita. Jadi itu ada suatu journey, tidak ada yang instan. Terkadang pasien datang pada saya dan ingin dalam satu minggu, dua minggu itu terlihat luar biasa bagus, tetapi kulit kita juga perlu proses. Sama seperti anak-anak yang sekolah, dia perlu proses belajar, dia perlu proses ujian, sehingga dia bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Nah, perawatan-perawatan yang tidak menggunakan jarum. Jadi perawatan apa saja sih? Kadang bingung ya. Nah, kita lihat treatment itu dikombinasikan untuk meningkatkan skin quality atau hidrasi. Jadi kulit kita juga bukan cuma badan kita yang perlu minum, tapi kulit kita juga perlu minum. Nah, di sini kita menggunakan skin booster. Kombinasi skin booster, mesoterapi, dan di rumah Anda sebaiknya menggunakan moisturizer atau skincare berupa krim, lotion, serum yang mengandung zat-zat vitamin yang untuk menghidrasi kulit. Kemudian untuk menstimulasi kolagen, Anda bisa lihat di sini berbagai kombinasi perawatan yang bisa kita lakukan untuk merangsang pembentukan kolagen di wajah kita. Jadi kalau Anda datang ke klinik kecantikan, Anda bingung untuk apa sih yang saya harus lakukan, temukan dulu kebutuhan Anda apa. Jadi jangan menyerahkan sepenuhnya bagaimana kepada yang memberikan treatment, tetapi Anda sampaikan dulu apa yang Anda butuhkan, kulit saya seperti apa dan ingin seperti apa, baru kita pilih perawatan apa yang harus kita jalani. Banyak yang menanyakan treatment mana yang paling baik. Tidak ada yang paling baik. Semua adalah treatment yang terbaik. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya itu akan menghasilkan hasil yang baik, itu bagaimana kepintaran atau bagaimana kerjasama antara dokter dengan pasiennya.
Kemudian untuk tanda-tanda penuaan seperti tadi dari tulang, otot, kulit, dan sebagainya, kita lihat berbagai macam kombinasi yang bisa kita lakukan. Untuk volume loss, kita bisa melakukan filler, hybrid collagen stimulator, thread lift, dan juga skin booster crosslink. Ya, Anda bisa melihat di sini, Anda bisa screen capture. Jadi ketika Anda datang ke klinik, Anda bisa memilih treatment apa sih yang ingin Anda lakukan. Di klinik-klinik yang sudah memiliki dokter yang berkompeten, Anda bisa menanyakannya, dan Anda bisa memilih treatment seperti ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dan kepada sahabat perfect, sehingga Anda tidak bingung. Anda tidak perlu takut melakukan treatment. Asalkan Anda melakukan treatment di tempat klinik yang memang terregistrasi dan dokter yang berkompeten. Jadi jangan melakukan tindakan apalagi suntik-menyuntik di tempat di sembarang tempat. Ya. Oke, ini slide terakhir dari saya. Jikalau ada yang ingin bertanya nanti di session Q&A, Bu Airin ya, kita bisa jawab sama-sama. Ya, di sini umur bisa menjadi tua, tetapi memperlambat serta menjaga tubuh penampilan tetap sehat dan awet muda itu pilihan dalam hidup ini. Ya, diperlukan usaha dan ada harga yang harus dibayar. Jadi Anda harus memperhatikan tadi tips-tips anti-aging dari saya membagikan tips anti-aging. Anda jalani mulai dari menjaga pola makan, pola tidur, olahraga, hindari kebiasaan buruk, menghindari stres, dan jangan lupa Anda juga harus perawatan dari luar untuk kulit wajah Anda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Untuk sahabat perfect, semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Dokter Yogi. Wow, ya ini sama-sama. Ilmunya luar biasa banget nih ya. Banyak nyatet, pasti sahabat perfect juga banyak screenshot nih. Terima kasih ya Dokter Yogi ya. Sama-sama, terima kasih. Oke, nah nanti kita akan kembali bersama dengan Dokter Yogi di pertanyaan ya. Kita akan nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan dijawab sama Dokter Yogi. Sabar ya. Oke. Nah, tadi kita udah dengar pemaparan dari Dokter Yogi ya. Ternyata banyak hal sekali yang harus kita perhatikan, dan ternyata merevolusi gaya hidup sehat itu bukan hanya untuk kesehatan kita saja gitu ya, tapi ternyata ada dampaknya juga ke kulit kita ya. Nah, ini semakin dikuatkan nih ya kita untuk semakin termotivasi untuk mulai hidup sehat ya. Nah, dan mungkin tadi ada yang belum kenal siapa itu Wijaya Platinum Clinic. Nah, kita akan menyaksikan video berikut ini yang akan mengenalkan kita tentang layanan yang dilakukan oleh Wijaya Platinum Clinic, serta satu lagi dari Kayami ya, pembicara kita yang kedua ya, dari Chef Vera ya sebagai founder dari Kayami. Yuk kita saksikan dulu video berikut ini. Wijaya Platinum Clinic Bandung berdiri sudah 12 tahun lamanya. Wijaya Platinum Clinic Bandung memiliki cabang di Karapitan, Surya Sumantri, Antapani, dan Kopo. Dengan berbagai treatment seperti thread lift, laser fractional, pico laser, smart skin, meso bright, filler atau botox, anti-aging, maupun glass skin. Wijaya Platinum Clinic Bandung senantiasa memberikan layanan yang terbaik, lokasi yang bersih, maupun dokter yang profesional di bidangnya. Wijaya Platinum Clinic Bandung senantiasa memberikan treatment terbaru seperti pico laser maupun thread lift facial dan hydra collagen stimulator. Hydra collagen stimulator adalah treatment yang sedang tren dari USA yang berfungsi sebagai glowing skin, meminimalkan pori-pori, memperbaiki bekas scar jerawat, ataupun membuat wajah glowing. Segera datang dan daftarkan diri Anda untuk perawatan di Wijaya Platinum Clinic Bandung.
Okay, wow ya, pasti sahabat perfect sudah tertarik banget nih, pengen main ke Wijaya Platinum Clinic ya. Nanti kalau pengen follow-follow, tadi sudah lihat ada di running text penjelasannya, bisa follow juga di @wijayaplatinumclinic_bandung ya, bisa lihat di sana. Nah, dan kita pasti udah penasaran, tadi kita udah dengar dari sisi dokter secara medis ya, bagaimana kulit kita ini membutuhkan perawatan dari luar dan dalam juga. Nah, untuk nutrition-nya nih, for healthy skin-nya, nanti kita akan langsung belajar sama chef cantik kita nih, Chef Vera Tanadi. Wah, halo, selamat pagi, Chef. Halo, selamat pagi, Aini. Selamat pagi, sahabat perfect semuanya. Ya, nah, kita mau kenalan dulu nih ya sama Chef Vera. Nih, saya izin share dulu. Inilah CV dari Chef Vera, ya. Nah, Chef Vera Tanadi, sarjana hukum, adalah owner dan founder dari Kayami, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana perjalanan Chef Vera bersama Kayami ini sudah sangat luar biasa, ya. Beliau pernah mengajar Japanese sushi class, bahkan dari anak usia 4 tahun sampai usia 65 tahun. Wow, ya. Luar biasa, ya. Dan beliau juga pernah mengajar Korean kimchi class. Jadi beliau ini sangat hatam banget nih soal Japanese and Korean food ya. Nah, dan beliau juga pernah menjadi cooking teacher di salah satu sekolah swasta di Bandung. Serta Kayami ini pernah meluncing cookbook pertama nih di tahun 2018 dengan judul The Delightful Taste of Korea ya. Dan tahun 2012 sampai sekarang, beliau, Chef Vera ini aktif memproduksi healthy food. Tadi kita udah lihat cuplikannya di video ya. Pasti nggak sabar. Nanti follow aja Instagramnya ya. Nanti pengen tahu, kita bisa lihat nanti ya. Dan ada aneka homemade products lainnya yang kita bisa dapatkan dengan memesan di Kayami ya. Dijamin pokoknya makanannya enak, tapi sehat ya. Nah, dan Chef Vera juga melakukan banyak sekali cooking demo di beberapa event, di Hanami Festival, di Mooncake Festival, serta di Landmark Residence Apartment Opening Event ya. Nah, dan kita pasti semuanya udah nggak sabar, kita pengen belajar langsung nih sama ahlinya, Chef Vera. Kita pengen belajar nih, Chef, bagaimana nutrisi yang tepat dan juga baik nih untuk kesehatan serta kecantikan kulit kita. Silakan, Chef Vera. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai langsung ya. Saya akan share screen dulu. Oke, selamat pagi menjelang siang, sahabat perfect semua. Kita akan memulai pembahasan mengenai khususnya nutrisi hari ini. Nah, sekarang saya akan membahas dulu tentang Kayami itu sendiri ya. Tadi sudah Anda saksikan video tentang Kayami itu sendiri, ada warna-warna yang menjadi filosofi dari logo Kayami itu sendiri. Nah, kenapa saya mengambil maskotnya dua anak perempuan? Karena ini banyak sekali banyak pertanyaan dari customer saya, di sini saya akan jelaskan. Nah, dua anak perempuan ini mewakilkan kedua anak saya. Yang pertama, anak saya yang bernama Kaylin, kita panggilnya, ambilnya dari Kai, Kayaminya dari Kaylin. Kemudian anak kedua adalah Emily, yang kita sering panggil Amy. Kemudian digabungkan menjadi logo yang saya sekarang, yaitu Kayami. Nah, maskot ini yang menjadi motivator saya untuk pertama kalinya terjun di bidang kulineri. Awalnya karena untuk menyembuhkan juga diri saya sendiri yang sempat mengalami sakit yang cukup lama ya, menahun, yaitu epilepsi. Dan sempat saya juga divonis mengalami autoimun juga. Nah, dari sana saya selama berpuluh tahun itu, sekitar 30 tahun ini, saya mengkonsumsi yang namanya obat luminal dengan dosisnya cukup tinggi. Kemudian untuk autoimunnya, saya harus mengkonsumsi yang namanya steroid diantaranya. Nah, itu terjadi perubahan banyak, efeknya banyak banget ke tubuh saya. Salah satunya moon face dan badan bisa bengkak ketika saya mengalami kelelahan. Nah, dari sana saya terus belajar tentang nutrisi. Ternyata dari nutrisi ini yang salah satunya merupakan obat terbaik untuk diri saya sendiri. Dan puji Tuhan,
Saya telah 5 tahun ini sembuh dari yang namanya epilepsi dan juga dari autoimunnya juga sudah semakin membaik. Dan nutrisi ini yang membuat saya untuk makin tertarik untuk terus belajar, dan sampai hari ini saya juga masih belajar, masih menelaah. Dan ternyata dari nutrisi yang saya pelajari ini, ternyata bahan makanan alami itu sudah disiapkan oleh Tuhan, dari sayuran, buah, dan daging ya. Dan kalau kita perhatikan, ada kelompok-kelompok warna dalam bahan makanan kita. Dari warna merah, dari warna putih, kuning, hijau, orange, purple, dan bahkan juga ada yang berwarna hitam. Nah, ini masing-masing kelompok bahan makanan ini mewakilkan nutrisi yang berfungsi untuk memberi makan terhadap organ tubuh kita, dari otak, dari organ dalam kita, darah, tulang, otot, hingga ke kulit. Nah, kita akan bahas tentang healthy skin. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Yogi bahwa untuk memperoleh healthy skin itu kita harus melakukan 2 treatment, yaitu eksternal yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Yogi, dan internal yang kita akan dapatkan dari air, dari makanan bergizi, juga dari suplemen. Dari keseluruhan ini, kita akan mendapatkan kulit yang sehat sebagai pancaran kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas langsung NutriSuit itu apa. NutriSuit itu makanan yang mengandung keseimbangan antara protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, protein ini harus dua-duanya kita konsumsi, tidak bisa salah satunya. Nah, protein itu adalah memiliki protein nabati dan juga protein hewani. Kemudian karbohidrat terdapat seperti di gandum, nasi, kemudian vitamin, vitamin C, D, A, atau B kompleks, dan lain-lain. Mineral diantaranya seperti natrium yang kita bisa temukan, salah satunya di garam ya, kalsium, dan juga zat besi. Nah, dari NutriSuit ini, dari keseluruhan sistem ini akan akan mengandung 3 kelompok seperti ini, antioksidan dan antiinflamasi, anti-aging, dan kolagen. Nah, ketiganya ini dibutuhkan sebagai nutrisi utama untuk kulit yang sehat. Nah, syaratnya apa? Kita harus secara seimbang dengan porsi yang tepat, tidak ada yang berlebihan, tidak menghilangkan salah satu sumber sumber salah satunya dengan cara memakan Eat the Rainbow Food Source. Oke, kita akan bahas kemudian antioksidan dan antiinflamasi. Antioksidan ini merupakan sistem dari nutrisi yang membantu sel tubuh dari kerusakan yang diakibatkan, salah satunya adalah radikal bebas yang bisa berefek buruk terhadap tubuh dan struktur DNA kita. Nah, efek buruknya ini kita sebut dengan oxidative stress. Untuk mencegahnya, kita harus memakan sumber makanan yang mengandung antioksidan. Dan antioksidan ini hanya akan ada di produksi tubuh kita itu melalui makanan yang bernutrisi. Apa saja sih food source-nya? Nah, ini food source-nya untuk antioksidan dan antiinflamasi. Antioksidan food source-nya ini terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran ini mengandung vitamin dan karotin, sedangkan buah-buahan itu akan membentuk phenolic compounds yang membantu mengendalikan inflamasi. Inflamasi itu contohnya seperti sunburn, terus kita ada pigmentasi pada kulit, dan ada iritasi pada kulit. Dan ini adalah sumber makanan
yang kaya akan antioksidan dan antiinflamasi. Mulai dari berries, ada macam-macam berries seperti blueberry, strawberry, raspberry, cranberry. Nah, ini artichoke. Artichoke ini sayangnya di Indonesia itu agak sulit untuk didapatkan. Tetapi secara medis, ini sayuran ini merupakan sumber yang terbaik untuk tubuh kita. Kemudian daun kale, tomato. Nah, tomato ini ada berbagai bentuk, jenis, dan warnanya. Itu masing-masing memiliki fungsinya juga, seperti yang tadi kita sudah bahas. Kalau ungu, aneka kacang-kacangan ya. Nah, kacang-kacangan ini merupakan sumber protein yang tinggi juga. Kemudian bir, bayam, dan juga ini adalah pomegranate atau yang kita sering sebut dengan delima. Nah, kemudian kita akan bahas berikutnya tentang anti-aging. Anti-aging itu untuk mencegah penuaan dini ya. Nah, penuaan dini ini anti-agingnya, food source-nya ada macam-macam. Nah, watercress itu adalah selada air, papaya, paprika, blueberry, sweet potato, brokoli, nuts, alpukat, delima, dan bayam. Okay. Nah, kita kemudian akan masuk ke bagian kolagen. Nah, ini kolagen. Kolagen ini hanya kita dapatkan dari sumber protein hewani ya, bukan yang terdapat pada sumber protein nabati. Makanya penting banget wawasan tentang nutrisi itu seperti ini. Nah, kolagen itu bersumber dari protein hewani. Ini baik untuk kesehatan kulit, ligamen, dan cartilage. Cartilage itu adalah berhubungan dengan tulang rawan. Kemudian untuk organ dalam kita, pembuluh darah, tulang, kuku, dan gigi. Nah, salah satu sumbernya itu adalah yang paling tertinggi justru ada di bone broth, di telur, kemudian dairy products. Nah, dairy products ini yang saya maksud bukan dairy products hasil produksi pabrik ya, tetapi dihasilkan dari sapi yang sumber makanannya itu fresh dari rumput. Jadi bukan pakannya bukan dari produk buatan manusia, tetapi mereka makan dari rumput. Nah, itu kondisi dairy produknya jauh lebih baik dan lebih bergizi dan bernutrisi. Kemudian ikan dan juga daging. Nah, kita akan bahas tentang daging. Nah, daging itu terbagi atas dua kelompok, yaitu white meat yang diwakili oleh poultry atau kita kenalnya dari ayam, bebek, kalkun. Nah, kalau kemudian ini adalah red meat. Red meat itu diwakilkan oleh daging sapi, daging kambing atau domba, dan juga babi. Nah, red meat ini mengandung mioglobin. Mioglobin ini bukan darah, tetapi mioglobin ini adalah pemberi warna natural pada daging yang membedakan daging merah dengan daging putih. Nah, mioglobin ini sering kita lihat kalau kita beli daging yang fresh, yang sudah dipotong misalnya dari supermarket atau dari pasar. Waktu kita sampai ke rumah, kita akan melihat adanya genangan air berwarna merah ya di plastik atau di kemasan daging itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan mioglobin. Jadi bukan darah yang ada di bukan darah yang menggenang, tetapi itu adalah zat mioglobin. Ini mioglobin ini merupakan zat besi terbaik dalam daging. Nah, ini yang membedakan red meat dengan white meat. Nah, kita akan bahas tentang level kolagennya. Ini kita bahas dari poultry ayam. Nah, fat-nya itu medium. Ini protein tinggi. Kalau bebek,
fat dan proteinnya rendah, kalaupun itu fatnya rendah, proteinnya tinggi. Nah, level dari kolagennya untuk daging putih itu rendah. Karena apa? Tidak mengandung mioglobin. Nah, kalau berbeda dengan red meat. Red meat ini fatnya untuk sapi, kambing, dan babi itu fatnya cukup tinggi. Tapi untuk protein pada sapi itu proteinnya sedang. Di kambing proteinnya rendah. Untuk babi juga proteinnya rendah. Nah, untuk red meat ini mengandung kadar air di dalamnya sekitar 70-85%. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini berbeda antara meat dengan fish. Kita kelompokkan berbeda. Nah, fish ini kita terbagi dalam dua kelompok, yaitu oily fish dan white fish. Ini saya mengambil contohnya secara internasional, yaitu salmon, mackerel, tuna, dan trout, contohnya. Kemudian white fish-nya kita ambil contoh sea bass, monkfish, cod, dan haddock. Nah, untuk salmon sendiri, kalau untuk di kita mirip dengan kandungannya seperti ikan kembung ya. Ikan kembung itu selevel dengan salmon. Nah, ikan ini mengandung protein hewani dan ada healthy fat. Nah, healthy fat ini yang kita sering kenal dengan istilah omega 3 dan merupakan sumber protein yang baik untuk otak juga, makanya disebut dengan brain superfood karena dari ikan itu mengandung iron, iodin, dan mineral. Ini adalah zat besi ya. Kemudian kita akan bahas kembali dengan berikutnya, yaitu telur. Telur itu terbagi atas dua bagian, kuning dan putih. Nah, yang kuning ini yang mengandung protein, lemak, lecithin. Sedangkan dalam putih telur itu hanya mengandung kalori dengan fat. Jadi sangat disayangkan jika terdapat diet yang menganjurkan telur itu hanya dimakan kuningnya saja atau putihnya saja. Padahal dari keseluruhannya ini merupakan sumber protein yang bagus untuk otak dan tubuh kita. Jadi jika kita hanya makan putihnya saja, kita tidak mendapatkan protein, lemak, dan lecithinnya. Demikian juga jika kita hanya makan kuningnya saja, kita tidak mendapat kalori dan fatnya. Sedangkan fatnya ini sangat dibutuhkan untuk tubuh kita untuk memproduksi salah satunya itu kolagen. Nah, di sini telur memiliki kandungan protein yang tinggi selain dari daging juga dan ikan karena mengandung selenium, folat, vitamin B12 yang baik untuk syaraf, vitamin A, dan vitamin E, ini untuk kulit, dan juga zat besi untuk darah. Ya. Nah, ini healthy food. Oke, dari sana, tadi kita belajar tentang wawasan nutrisinya saja, secara luas ya. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana sih kita bisa menghasilkan dan bisa memaksimalkan makan bahan makanan kita menjadi healthy food yang baik untuk tubuh kita. Secara teori tadi kita sudah bahas tentang food source dari nutrisi itu sendiri dan secara praktikal itu juga kita penting. Kita harus tahu mengenai teknik pembersihan bahan, teknik memotong, teknik memasak, yang ini berpengaruh terhadap kandungan nutrisi itu sendiri. Nah, untuk memasak, kita perlu tahu ilmu sainsnya, yaitu yang mempelajari temperatur dengan waktu kita memasak. Karena ini penting banget, karena tidak bisa diperlakukan sama antara sayur dengan daging, itu nggak bisa diperlakukan sama suhu dan waktunya. Kemudian juga kita harus paham tentang food combining. Ini nggak bisa sekaligus dipelajari, kita harus pelan-pelan juga untuk mempelajarinya ya. Nah, food combining ini salah satunya yang paling mudah. Minimal di dalam satu hidangan kita ada 5 warna. Atau 3 warna boleh ya. Ini food combining tidak boleh mengurangi atau menghilangkan salah satu sumber nutrisi itu sendiri. Jadi protein, karbohidrat, kemudian vitamin dan mineral itu semua harus lengkap. Jadi
dengan pengetahuan seperti ini, Anda juga bisa melihat kalau saya tidak menyarankan untuk diet. Diet itu biasanya banyaknya menghilangkan salah satu sumber nutrisi. Di antaranya paling terlihat jelas adalah diet di daging ya. Ada yang tidak makan daging merah, hanya daging putih. Kemudian pola makan telur, hanya makan putih atau kuningnya saja. Itu saya nggak sarankan. Sebaiknya apapun kita makan dengan porsi yang pas dan seimbang. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teknik membersihkan bahan makanan itu sendiri. Nah, bahan makanan kita bikin dua kelompok, yaitu vegetable dan food. Nah, kita di rumah harus punya namanya sikat bersih. Dan yang utama adalah air. Kita harus cek apakah air kita itu baik dan sehat dan bisa digunakan untuk membersihkan bahan makanan kita atau untuk dikonsum. Itu sangat penting sekali. Karena ternyata air mengalir pun banyak mengandung namanya bakteri, kemudian logam berat, dan juga ada zat kapur di dalamnya. Dan jika kita diantaranya mengandung salah satunya, itu tidak bisa digunakan untuk mencuci sayuran dan buah. Nah, di sini saya kasih tips. Pertama, di waktu kita setelah selesai belanja, kita bongkar belanjaan kita, kita sikat bersih di bawah air mengalir. Kemudian, kita ambil wadah berisi yang baik, kemudian ditambah dengan setengah sendok garam plus satu sendok teh cuka apel. Nah, ini gabungan kimia ini berubah menjadi yang namanya pengawet alami. Paling terlihat adalah di daun kemangi ya. Daun kemangi itu waktu kita taruh terkena udara bebas, dia akan cepat menjadi hitam karena teroksidasi. Nah, campuran ini bisa membantu lebih segarnya lebih lama. Nah, kemudian untuk daging. Nah, ini daging dengan ikan. Sampai hari ini masih terjadi kontroversi. Dan masih terbagi dua kelompok. Karena yaitu kelompok yang benar-benar tidak mencuci dan kelompok yang mencuci karena khawatir ini tidak higienis dan khawatir masih kotor. Berdasarkan USDA, United States Department of Agriculture, dia bilang daging itu tidak boleh dicuci. Kenapa? Karena pertama, dari air sendiri, jika air itu mengandung banyak, air sendiri itu masih banyak mengandung bakteri. Kemudian belum ada logam berat dan zat kapur. Dicuci tidak membersihkan daging dari kotoran, tetapi justru menambah kadar bakteri pada daging itu sendiri. Dan bukannya membuat daging itu semakin higienis, tetapi justru tidak higienis dan bisa berakibat racun terhadap tubuh kita. Karena waktu daging terkena air, akan mengkerut. Dan akan yang paling berbahaya adalah untuk red meat, ya, di antara salah satunya, mioglobinnya akan larut oleh air dan hilang. Kemudian, untuk daging cincang, itu juga sebaiknya saya sangat tidak sarankan untuk dicuci, karena mioglobinnya juga akan hilang. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada dua cara penyimpanan bahan makanan untuk daging dan fish. Jadi Anda tidak perlu mencuci, tapi Anda langsung pindahkan ke wadah bertutup rapat, langsung masukkan ke dalam freezer. Nah, di dalam freezer ini Anda daging bisa kuat sampai dengan 9 bulan. Nah, kenapa tidak boleh dicuci? Karena waktu dicuci, air akan masuk ke dalam serat daging, kemudian itu akan mempengaruhi perubahan pada daging itu sendiri menjadi lebih banyak mengandung air, sedangkan mioglobin dan protein yang lainnya akan hilang, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Nah, di dalam freezer itu kan kita dibekukan.
waktu kita cairkan, dia akan menambah lagi cairan pada daging itu sendiri. Nah, waktu disimpan di kulkas, di freezer, dengan suhu 0 derajat itu pun, sampai 3 derajat pun, bakteri sebetulnya sudah mati. Nah, ketika kita akan melakukan proses memasak, Anda masih khawatir, karena ini dipotongnya, misalnya beli di pasar, dipotongnya dengan alat potong yang kotor. Kita juga nggak tahu tangan bacernya bersih atau enggak. Nah, caranya bagaimana? Anda cukup didihkan air sampai mendidih, dan simpan daging di wadah. Anda bisa siram dengan air panas, atau cara kedua, Anda untuk seperti ayam yang bertulang, daging yang masih bertulang, Anda rebus di panci hingga keluar yang namanya buih-buih yang berwarna kecoklatan. Nah, itu buih-buih itu mewakilkan darah kotor, lemak kotor, dan juga kotoran yang tidak terlihat. Nah, sebetulnya tahap-tahap seperti itu tidak diperlukan. Karena pertama, ya, yang seperti tadi saya bilang, menambah kadar air pada daging itu sendiri, sehingga merusak rasa alami dari daging itu sendiri. Dan saya sarankan untuk meat sama fish, ketika sudah dicairkan dari freezer, kita langsung potong dan langsung kita masak. Oke, nanti saya akan membahas teknik memasak. Nah, teknik memasak ini kita luas banget ya, karena daging, dari daging merah dengan daging putih dengan ikan, temperatur dan lamanya waktu itu berbeda. Jadi saya nggak bisa bahas satu per satu, itu juga tergantung kita mau masak bikin sup, atau mau di grill, atau kita mau di bake, atau kita mau tumis, itu suhunya beda-beda. Namun saya ingin berbagi dari alat masaknya itu sendiri. Nah, alat masaknya itu sangat berpengaruh terhadap penghantaran kalor pada waktu memasak. Saya sarankan yang terbaik itu alat masaknya bukan dari teflon, aluminium, bukan juga dari bahan yang berbahan kaca, tetapi saya sarankan alat masak itu minimal dari bahan stainless. Dan salah satunya yang paling teraman adalah stainless 316. Di sini saya bukan promosi barangnya ya, tapi emang sudah terbukti karena saya sendiri selama 9 tahun ini produksi masakan sudah menggunakan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi, dari teflon, dari aluminium, dari bahan kaca, dan ternyata efeknya itu banyak banget gitu. Efeknya banyak banget, terutama di antaranya adalah korosi ya dari logam berat. Nah, saya sarankan untuk alat masaknya seperti itu. Oke, nanti berikutnya kita akan bahas secara lebih detail tentang pola masak itu di cooking class ya. Terima kasih. Materi berikutnya sudah beres. Oke, terima kasih banyak Chef Vera untuk waktunya dan pemaparannya. Terima kasih. Wow, jadi kita ternyata perlu banyak sekali memperhatikan asupan harian kita nih, ya sahabat Perfect ya. Dan nantinya Chef Vera akan kembali nih sesaat lagi untuk men-share bagaimana cooking class nih, kita masuk ke cooking class nanti sesaat lagi. Kita bagaimana memasak, ada dua menu masakan sehat dan dijamin juga pastinya enak. Ya, pasti semuanya nggak sabar ya, langsung nanti siap-siap deh ya, siap-siapin catatan dan sebagainya ya. Oke, nah tapi sebelum kita menyaksikan bagaimana demo cooking class dari Chef Vera, kita akan melihat dulu informasi yang sangat menarik dari sponsor kita berikut ini, yaitu dari Novotel Bandung, Salad Master, dan juga Miyako. Yuk, mari sama-sama kita saksikan. Thank you.
kesehatan keluarga, saya memilih alat masak terbersih, tersehat, teraman. Salad Master sangat membantu menghidangkan berbagai makanan yang lezat, penuh nutrisi, kaya akan vitamin dan mineral. Karena Salad Master terbuat dari stainless steel 316, yaitu bahan yang biasanya dipakai untuk mengolah obat-obatan di industri farmasi, sehingga tidak bereaksi kepada bahan makanan yang kita pakai. Bahkan dengan minim bumbu atau tanpa bumbu sekalipun, kita dapat merasakan rasa natural dari makanan kita, seperti manisnya sayuran, rasa asin dan gurih dari telur dan daging. Sangat menarik kan? Pastikan kita memakai alat masak yang tepat, yang aman, sehingga kita terhindar dari lunturan logam berat ataupun bahan plastik atau bahan-bahan lain yang tidak kita inginkan masuk ke dalam tubuh kita. Salam sehat! Oke, wow, menarik sekali ya. Dan pastinya ini semua jadi pengen juga nih nginep di Novotel. Gimana caranya? Tenang, nanti kan ada giveaway-nya ya di akhir. Siapa tahu Anda yang beruntung ya. Nah, dan tadi kita juga udah dijelasin nih bahwa ternyata selain kita perlu memperhatikan bahan bakunya yang mengandung nutrisi yang baik untuk kita, kita juga harus memperhatikan alat masaknya. Ya, makanya tadi kenapa kita juga sangat berterima kasih sekali disponsori oleh Salad Master, alat masak yang tersehat, teraman juga ya, yang sangat tepat untuk jadi pilihan kita nih semua untuk di rumah memasak ya. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana kecanggihan dari setrika Miyako, jangan khawatir, di akhir akan ada juga giveaway dari Miyako ya. Nah, nanti gimana cara dapetin giveaway-nya? Ikuti acaranya sampai habis makanya ya, semua sahabat perfect ya. Nah, dan pastinya semua udah gak sabar nih, udah siapin catatan, udah siapin. Nah, kita mau langsung mengikuti demo cooking class dari Chef Vera. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana pembuatan chicken super collagen bone broth dan juga grill salmon with three Mexican sisters. Seperti apa ya? Menarik sekali ya. Dan ini bisa jadi referensi menu makanan kita nih di weekend ini ya. Dan kalau gitu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan demo cooking class dari Chef Vera Tadadi Kayami. Silakan. Siang semuanya, kita akan memulai cooking class kita pada hari ini. Kita akan memasak dua menu pilihan kita hari ini. Menu pertama adalah grilled salmon with three sisters and Mexican. Kemudian kita berikutnya akan membuat chicken super collagen bone broth. Nah, berikut kita akan memulai sesi pertama untuk memasak menu pertama kita, yaitu grill salmon with three sisters in Mexican. Berikut bahannya, ini air lemon, kemudian ini ada cincangan herbs dari parsley, cilantro, dan daun mint, kacang merah, tomat, kemudian ini ada kapoca, jamur, jagung, zucchini, olive oil. Kita akan berikan tambahan garam, kalian mix herb dengan black pepper, dan tidak lupa adalah salmonnya. Oke, kita akan mulai cooking class kita. Oke, pertama-tama kita akan seasoning dulu salmonnya dengan garam seperti ini, kemudian dengan black pepper kita balikan, kita seasoning lagi. Nah, kemudian sekarang kita siapkan griddle-nya untuk nge-grill ya. Kita sekarang pakai griddle-nya dari bahan stainless, jadi ada caranya untuk mengetahui apakah griddle ini siap untuk digunakan atau belum.
caranya seperti ini. Kita teteskan, ambil air, teteskan. Nah, jika air berlarian seperti ini, tandanya itu sudah cukup panas. Dan kita siap, bisa siap untuk ngerem. Kita tuangkan olive oil. Tidak terlalu banyak ya, secukupnya aja. Dan tunggu kembali sampai suhunya sudah cukup untuk ngegrill, karena waktu kita masukkan minyak, temperatur turun lagi. Oke, sudah. Ya, nah sekarang karena kita ingin ngegrill, bagian kulitnya harus kering dulu, maka kita harus taruh dulu bagian kulitnya di bagian bawah. Lima belas menit, kemudian dibalikkan. Oke, kita tunggu sambil menunggu salmonnya matang di satu sisi. Sekarang kita siapkan dulu bahan untuk sayurannya ya. Nah, tadi kan ada squash, jagung, jamur, kemudian ada kapoca, tomat. Kita tinggalkan tampak di panci. Nah, karena saya gunakan panci saya sehari-hari dari Salad Master, ini berbeda dengan alat masak yang biasanya. Jadi kalau gunakan alat Salad Master, semua bahan sayur bisa dimasukkan sekaligus dimasak berbarengan. Kalau nanti ibu-ibu di rumah bisa coba dengan cara menumis masing-masing bahan ya. Atau boleh juga cukup direbus atau dikukus sampai matang. Yang jamur. Sosnya. Aman. Dan terakhir adalah kacang merah. Kemudian kita akan tambahkan sedikit aja, kurang lebih 4 sendok makan. Kemudian kita tutup. Kita gunakan api yang api sedang dulu untuk pertama sampai tutup pancinya berdiri, kita akan kecilkan apinya. Nah, kita akan masak sayur ini sekitar 8 menit. Oke, sekarang kita kembali lagi ke salmon. Ini kulitnya sudah mengering. Kembalikan. Lagi 15 menit berikutnya. Sekarang katupnya sudah mulai berbunyi, tandanya kita harus kecilkan suhunya. Kalau berbunyi gitu tandanya suhu sudah melebihi dari 9
Oke, kita kecilkan. Kita akan tunggu sampai matang. Gak ada perubahan warna ya. Kita akan tunggu sampai matang. Ini salmonnya sudah hampir jadi. Sambil menunggu ini, kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu memasak chicken super kolagen jonggol. Nah, bahannya ada di sebelah sini, yaitu jahe, parsley, wortel tanpa dikupas. Ini cukup dibelah dua aja. Kemudian ini bawang daun, kita pisahkan batang dengan daunnya. Dan kemudian ini adalah bawang putih. Bawang putihnya tidak dikupas, tetapi sebelumnya harus dicuci dulu. Dibelah dua seperti ini. Jadi jangan dikupas, karena kulitnya itu penting banget, bagus banget untuk kaldu ini. Karena sih membuat aroma dari bawang putihnya itu keluar lebih maksimal. Kemudian ini bawang bombay dipotong-potong. Kemudian kita gunakan ayam kampung utuh ya. Cuma dibuang bagian kepala, kita gunakan tambahan ceket. Kenapa tidak dipotong-potong kecil-kecil? Karena kalau kita potong kecil-kecil, akan menghasilkan amis pada kaldunya. Justru kita membutuhkan kaldu yang tidak berbau amis, tapi harum dan enak. Oke, sekarang kita akan masukkan. Kita akan masak kaldunya di MPFI salad maker electric cooker ya. Kita tadi sudah mendidihkan airnya. Kita masukkan ayamnya. Nah, soal ayam, tadi saya juga sudah dibahas di materi bahwa tidak boleh dicuci. Caranya gampang, nanti kita didihkan. Nanti setelah didihkan akan keluar yang namanya bulu-bulu coklat. Itu kita harus buang ya, bulu-bulu coklatnya. Kenapa nggak boleh dicuci? Tadi juga saya sudah bahas. Di materi yang terkenal tadi. Nah, sekarang kita akan tutup dulu. Sebelumnya kita naikkan di 150. Oke, salmonnya sudah jadi. Kita akan angkat. Kita tata di ini saji. Kita tinggal tunggu sayurnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kaldu. Kita akan masukkan jahe. Nah, perihal jahe ini sesuai dengan selera masing-masing. Kalau ada yang nggak suka jahe, boleh di-skip. Tetapi saya sarankan sih ditambahkan jahe untuk menambah aroma pelesapan dari si kaldunya. Kemudian kita masukkan dulu wortel. Wortel ini tidak dikupas karena kita butuh vitaminnya ya. Vitaminnya justru paling bagus ada di antara kulit dengan daging. Kemudian kita masukkan bawang putih. Nah, saya gunakan bawang putihnya sebanyak 3 bongkah. Sebentar, kita masukkan bawang putihnya. Oke.
dan kita masukkan bawang bombay. Adalah bawang daun. Kita tinggalkan sampai mendidih. Nah, untuk tahap pertama kita harus didihkan buah kaldunya untuk mengeluarkan residu-residunya yang dalam akan terlihat dalam buih-buih yang berwarna kecoklatan. Oke, sebentar lagi sayurnya akan matang. Kita sudah lihat ini. Sebentar lagi sayurnya akan matang. Kita bisa melihat dari jagungnya akan berubah warna. Warnanya bagus ya, Mami ya. Setelah matang sayurnya, kita akan masukkan aneka herbs-nya seperti daun cincangan, daun ketumbar atau silantro, kemudian parsley, dan juga daun mint. Nah, ketiga herbs ini biasanya selalu digunakan oleh orang Meksiko sebagai penambah aroma khas masakannya mereka. Ditambah dengan rasa asamnya itu dari lemon. Mereka jarang menggunakan vinegar ya, karena menurut mereka rasanya lebih strong kalau kita gunakan vinegar, jadi mereka lebih banyak menggunakan lemon. Nah, sekarang sayurnya sudah matang. Dapat terlihat ya, airnya pada tadi kita gunakan sangat-sangat sedikit, tapi setelah matang, sari-sari dari sayuran dan tomatnya itu sendiri keluar dalam bentuk air. Nah, kemudian kita tambahkan olive oil. Kemudian tambahkan sedikit garam. Red pepper. Kemudian ini adalah cincangan parsley. Cincangan daun silantro atau daun ketumbar atau disebut juga wansui. Terakhir adalah daun mint. Kemudian kita tuangkan air lemon. Kita tutup lagi, masakannya sebentar. Sekarang kita supaya aromanya lebih wangi, kita tambahkan Italian mixer. Kita masak sebentar saja. Nah, sudah cukup, kita matikan. Kita aduk. Ini padahal tadi waktu kita masak cuma diberikan sedikit ditambah dengan air lemon, tapi waktu ketika proses masak airnya itu keluar lagi dari sayuran. Tapi Anda bisa lihat warna sayuran tidak berubah. Ini yang penting. Ini nilai nutrisinya semua ada karena vitamin dan mineral, protein nabati, kemudian karbohidratnya juga terikat 90% masih ada di makanan.
Sekarang setelah kita aduk, supaya merata semua taburan herbs-nya, kita plating ya. Ini grill salmonnya sudah kita taruh. Lap dulu pinggirannya ya supaya bersih. Kemudian kita taruh sedikit parsley dan nasi. Terus menu pertama grilled salmon with three sister in Mexican sudah jadi. Warnanya cantik banget karena vitaminnya dan mineral yang memberikan warna pada aneka sayurannya itu masih terikat dan tidak hilang. Makanya warnanya masih natural, tidak pucat. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke menu berikutnya. Yang kembali lagi ke chicken broth. Ini sudah pertama kali yang keluar untuk satu jam ke bawah. Yang keluar itu adalah pertama residu yang berbentuk buih kecoklatan. Ini belum keluar karena belum terlalu mendidih. Kemudian kedua yang akan keluar adalah bisa kelihatan ya lemak. Nah ini bukan lemak yang baik, tetapi ini lemak yang kotor yang terdapat pada kulit ayam itu sendiri. Nah, nanti keluar kita harus saring. Kalau tidak memiliki panci salad master seperti saya, Anda bisa melakukan proses pemasakan di panci-panci yang Anda punya. Cuman saya sarankan kalau misalnya untuk aluminium itu dalam bahan kaca, saya tidak anjurkan ya. Jadi sebaiknya minimal bahannya stainless atau gunakan keramik masih oke. Nah, kalau kita gunakan alat masak biasa, caranya masak dulu sampai mendidih dengan api cukup besar sampai mendidih untuk memancing yang namanya residu itu keluar. Residu itu terdiri dari kotoran-kotoran yang tidak nampak pada daging ayam. Nanti keluar plus dengan darah juga dengan lemak kotornya. Nah, nanti dia akan bergabung menjadi buih-buih kecoklatan. Nah, setelah buih-buih kecoklatannya itu keluar, kurang lebih Anda merebus sekitar 40-60 menit, itu akan kelihatan kotorannya keluar. Anda matikan kompor, kemudian bisa dibuang airnya secara keseluruhan, baru ayamnya dicuci. Tapi kalau misalnya Anda tidak ingin melakukan hal tersebut, Anda bisa langsung tinggal saring dari pancinya, dibuang busanya hingga berwarna bening. Nah, penampakan kaldu yang baru sejam dibuat seperti ini. Ini sebetulnya belum jadi kaldu ya, ini masih berbentuk kuah. Nah ini belum ada kaldu, tapi yang keluar adalah lemak-lemak, minyak-minyak awal. Dan ini belum bisa disebut kaldu. Nah, bone broth itu minimal Anda harus proses 18 jam. 18 jam itu, kenapa harus lama itu? Karena di dalam tulangnya terdapat sumsum
Nah, sumsumnya itu harus keluar dan kolagennya, gelatin itu semua ada di bagian tulang, daging dan kulit dari ayam itu sendiri. Nah, kemudian nanti setelah 18 jam Anda matikan kompornya. Kemudian Anda angkat yang namanya ayamnya itu sendiri di blender. Di blender dengan sedikit kaldu. Kemudian dituangkan kembali ke dalam si kaldu yang sudah matang. Setelah dingin, Anda baru saring. Dan sisa-sisa dari ampas-ampas sayuran, juga ampas dari sisa belenggaran itu dibuang. Nah, Anda akan mendapatkan kaldu yang kaya banget super kolagennya. Nah, setelah matang seperti ini baru 1 jam. Ini baru proses 1 jam. Jadi setelah mendidih seperti ini, kita sudah buang kotorannya, residunya. Kita kecilkan apinya. Atau jika menggunakan elektrik ini, kita turunkan suhunya hingga mencapai 85 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian kita biarkan. Nah, nanti lama-lama daging ayamnya itu akan melunak. Nah, nanti lama-lama waktu kita tusuk dengan sendok sayur pun dia akan pecah ke belah. Jadi nggak usah khawatir, kaki ayamnya masih mau seperti ini, nggak apa-apa. Tapi nanti dengan proses cukup lama, kita bisa hancurkan. Bisa dihancurkan di jam kedua, ya, di 2 jam, setelah 2 jam ya. Itu bisa kita potong-potong, gunakan sendok saja, nggak perlu gunakan pisau. Oke, okay. Kita tunggu lagi hasilnya. Nanti saya akan berikan hasil yang sudah jadi dari hasil proses 18 jam seperti apa. Oke, okay. Terima kasih. Ini sudah beres. Sampai jumpa lagi. Oke, okay, tadi saya sudah memperagakan cara memasaknya menggunakan panci yang sehari-hari saya gunakan, yaitu dari Salad Master. Tapi jangan worry ya Mami, ini semua Mami bisa bikin dengan menggunakan alat masak yang dipunyai oleh Anda semua di rumah. Nah, untuk yang tips memasak grill salmon with Three Sisters Mexican, kalau untuk nge-grill ikannya mungkin semua udah bisa ya, karena mudah banget. Dan tipsnya, tolong jangan terlalu memberikan seasoning yang terlalu banyak. Cukup dengan garam, dengan black pepper, tanpa menggunakan lemon. Jangan khawatir, jika kita memasaknya sudah benar, tekniknya selama 30 menit dengan suhu api yang cukup besar, itu tidak akan meninggalkan bau amis pada grill salmon Anda. Tapi rasa natural salmonnya itu akan keluar dan lebih terasa gurih dan manis. Tetapi jika Anda gunakan seasoning pada waktu memberikan seasoning kepada ikan mentahnya terlalu banyak, itu akan menutupi rasa natural dari ikan salmon itu sendiri dan terkadang meninggalkan bau amis. Itu tipsnya untuk grill salmon. Kemudian untuk sayur-sayurannya tadi, kalau menggunakan panci Salad Master gampang banget ya Mam. Jadi satu panci kita cuma tinggal masukkan semua bahan sayuran sampai herbs dengan lemon, dengan olive oilnya. Tinggal diberi garam, cukup dimasak dengan 8 menit, langsung jadi. Tapi bagaimana dengan menggunakan alat masak yang Anda punya? Gak usah khawatir, gunakan saja steamer atau alat kukusan yang Anda punya. Itu lebih baik daripada Anda merebus sayuran. Kemudian setelah matang semuanya, Anda pindahkan ke dalam wadah, tuangkan garam, kemudian cincangan dari herbs, olive oil, lemon, black pepper, kemudian Anda aduk. Itu jauh lebih nikmat dan simple banget, nggak repot. Tetapi menu dari
krill salmometric system immersion ini benar-benar sangat-sangat bernutrisi. Pertama, banyak mengandung yang namanya protein nabati, sudah pasti itu. Kemudian protein hewaninya kita dapat dari salmon. Belum lagi banyak mengandung hydrate, ya, hydrate food dari squash, dari kapoca, dari jagung itu sendiri juga ada. Kemudian mineral-mineral yang lain yang tadi kita sudah bahas di bagian teori materi tadi. Nah, kemudian untuk berikutnya, untuk materi chicken super collagen bone broth. Tadi saya sudah berikan tahap-tahap awalnya membuat kaldu. Yang penting itu adalah tahap awalnya. Sisa pelaksanaannya itu hanya membutuhkan kesabaran kita saja. Saya akan ulang kembali. Pertama, kita masukkan ayam dengan semua bahannya. Didihkan sampai mendidih, sampai keluar yang namanya busa, ya. Nanti kalau misalnya si dagingnya kotor itu akan keluar busa berwarna kecoklatan. Nah, itu di dalamnya itu ada kotoran, debu, lemak kotor, hingga darah. Jadi Anda cukup menyaringnya, membuangnya tanpa rasa khawatir. Atau tahap yang mungkin lebih aman, kalau Anda merasa takut dan khawatir tentang kehigien, misalnya cara yang kedua akan saya berikan. Caranya rebus saja ayam tanpa bahan-bahan dengan air sampai menunggu yang namanya residu keluar semua, kemudian matikan, kemudian buang airnya, cuci alat masak Anda hingga ayamnya dibilas dengan air yang bersih tentunya. Kemudian masukkan kembali ke dalam panci, tuangkan air yang bersih, baru masukkan ingredients yang lainnya. Kemudian tahap pertama tetap Anda lakukan, harus direbus sampai mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih, kecilkan api di posisi yang terkecil. Kemudian Anda akumulasikan saja waktunya hingga 18 jam. Harus 18 jam karena itu minimal pembuatan bone broth. Jadi jika Anda di bawah 18 jam itu, Anda hanya membuat kaldu biasa saja, bukan kaldu tulang, ya, kaldu biasa. Jadi bisa sampai 6 jam. 6 jam itu kaldu udah mulai keluar dan kaldu itu bernutrisi. Nah, perihal kaldu, jika dimasak di dalam waktu hanya sampai 1 jam atau di bawah 6 jam, itu kaldunya level nutrisinya masih sangat kurang. Jadi paling baik itu sebetulnya cara memasak kaldu, bukan kaldu tulang, kaldu biasa, minimal di 6 jam. 6 jam sampai dengan 12 jam masih oke. Nah, untuk broth, minimal harus di 18 jam. Kemudian jangan lupa setelah proses 18 jam, matikan kompor, kemudian ambil bagian daging, tulang, dan kulit dari ayam itu sendiri, Anda blender. Nah, jangan worry, Mami, itu setelah berapa jam diproses pun dagingnya akan hancur. Makanya saya tadi bilang, nggak perlu waktu dari mentah dipotong-potong kecil-kecil ayamnya. Karena nanti juga akan hancur sendiri. Kemudian Anda blender dengan kaldu yang ada, di blender, dituangkan kembali ke dalam kaldu, Anda aduk, biarkan sampai suhunya kembali menjadi normal, baru Anda saring. Seperti yang tadi saya sudah kirimkan lewat, ada foto, ya, kaldu yang sudah disaring. Dan sisa ampasnya itu dengan ampas sayuran Anda bisa buang. Kenapa nggak digunakan? Karena pertama, sudah tidak memiliki vitamin lagi, karena vitaminnya sudah ada di kaldu itu sendiri. Jadi daging pun sudah sangat hambar, dan sayur pun udah tidak ada rasa sama sekali. Aman? Aman. Bernutrisi? Ya. Karena kenapa? Proses masaknya itu di bawah suhu 100 derajat. Dan itu mengikat nutrisi-nutrisi yang ada. Oleh karenanya, mengapa bone broth itu sangat direkomendasi oleh tim medis untuk kita konsumsi setiap hari. Bukan untuk kesehatan kulit aja, tetapi untuk kesehatan keseluruhan. Jika ada pertanyaan, silakan Anda
kirim pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan usahakan jawab di sesi question and answer. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Oke, wow, terima kasih banyak Chef Vera untuk berbagi ilmunya siang hari ini ya. Pas banget nih, menjelang jam makan siang, dijamin semua sahabat perfect udah jadi kelaparan ini ya. Ya, dan ini bisa jadi menu pilihan kita nih untuk di weekend ini dan juga di kedepan-kedepannya. Nanti jangan lupa follow Instagramnya Kayami juga ya, _.verachen ya, untuk melihat produk-produk lainnya atau pengen Chef Vera, boleh banget ya. Kita sudah tuliskan Instagram dari Dr. Yogi dan juga Instagram dari Chef Vera ada di kolom chat. Bapak Ibu, sahabat perfect semua bisa langsung follow. Oke. Nah, dan berikut ini kita akan menyaksikan juga dan juga nanti mendengarkan pemaparan juga dari salah satu sponsor kita dari KB Pharma, yaitu dengan produk unggulan yang keren banget untuk kesehatan dan kecantikan kulit, yaitu Truxantin. Yuk, kita saksikan videonya berikut ini. Oke, nah itulah tadi informasi singkat mengenai Truxantin. Dan pasti semua sudah bertanya-tanya nih, sebetulnya apa gunanya Truxantin untuk kesehatan dan kecantikan kulit tentunya gitu ya. Untuk itu kita akan langsung mendengarkan pemaparannya dari apoteker Fania Olga, Sarjana Farmasi. Beliau adalah Product Management dari PT KB Pharma. Untuk itu kami persilahkan Bu Fania. Ya, terima kasih Bu Iren. Izin saya untuk share materinya terlebih dahulu. Sebentar. Iya, sorry, apakah sudah terlihat di layar? Siap, Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Fania, saya product management dari PT KB Pharma dan di sini kita akan sedikit membahas the secret behind healthy skin. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya dengan Truxantin? Nanti bakal kita sama-sama cari tahu di belakang. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya definisi kulit sehat? Jadi kalau seandainya kita lihat sebenarnya apa sih kulit sehat itu? Jadi sebenarnya banyak pertimbangan mengenai definisi kulit sehat. Tapi biasanya kulit sehat ini mempertimbangkan beberapa faktor, yakni nutrisi, perawatan, kulit, hidrasi, dan adanya kondisi medis tertentu. Tapi sebenarnya secara universal, healthy skin ini didefinisikan ketika kulit kita ini terasa halus, tanpa breakout ataupun tanpa jerawat, tidak kering, cukup lembab, elastis, warna merata, dan juga kulitnya terasa hangat, seperti itu. Nah, sebenarnya apa aja sih cara untuk mendapatkan kesehatan kulit dan kulit yang sehat? Nah, sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga oleh Dr. Yogi dan juga oleh Chef Vera, jadi ada berbagai macam tips menjaga kesehatan. Salah satunya gaya hidup tadi mungkin bisa memulai change menjadi makanan sehat, berolahraga, skincare, nanti mungkin bisa konsultasi juga dengan Dr. Yogi. Tentunya memperhatikan kadar hidrasi kulit dengan konsumsi air yang cukup dan menghindari paparan sinar UV. Nah, seperti kita ketahui, sinar UV ini salah satu faktor yang berkontribusi banyak dalam menyebabkan penuaan dini. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau seandainya kita bahas penuaan, sebenarnya ada dua jenis tipe penuaan yang tadi juga sebenarnya sudah sempat disounding oleh Dr. Yogi. Ada chronological aging dan juga photo aging. Jadi kalau chronological aging ini memang yang kita nggak bisa hindari karena biasanya terjadi karena pertambahan usia. Dan kalau seandainya ada
tipe penuaan lain, yakni photoaging, yakni proses penuaan yang disebabkan karena faktor lingkungan dan faktor eksternal ini yang bisa kita perlambat, seperti itu. Nah, sebenarnya dari photoaging tersebut, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan penuaan? Jadi ada dua jenis, ada faktor intrinsik yang memang tidak bisa kita ubah, genetik, ras, hormonal, dan penurunan kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen dan elastin. Dan ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi, yakni manajemen stres, gaya hidup yang tidak sehat, paparan sinar matahari, dan penggunaan kosmetik yang mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi harus memastikan juga penggunaan kosmetik kita menggunakan bahan-bahan yang aman, seperti itu. Ataupun tidak berlebihan. Nah, sebenarnya dari faktor ekstrinsik tadi, sebenarnya yang paling banyak berpengaruh dalam photoaging ini adalah paparan sinar UV. Nah, seperti kita ketahui, sinar UV ini terbagi menjadi dua, UVA dan UVB. Dan UVA atau UVA ini berperan dalam proses aging dan timbulnya kerutan pada kulit. Karena dia bisa menembus hingga lapisan kulit paling dalam. Nah, sedangkan untuk UVB ini biasanya dia menyebabkan burning. Tapi baik itu UVA maupun UVB, dia itu bersifat radikal bebas bagi tubuh dan juga bagi kulit. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya radikal bebas? Jadi kalau seandainya kita ketahui, radikal bebas ini sebenarnya molekul yang sifatnya tidak stabil dan sangat reaktif yang bisa menyebabkan kerusakan jika berlebihan. Contohnya ini ROS, hidroksil, peroksil, dan mungkin biasanya kita lebih commonnya dengan istilah radikal bebas. Dan sebenarnya apa sih senyawa yang bisa menghambat radikal bebas ini merusak sel-sel tubuh kita, yakni antioksidan, karena dia ini bisa memperlambat, mencegah, ataupun menangkal reaksi yang diakibatkan radikal bebas. Karena tadi radikal bebas kan ini sifatnya tidak stabil, dia cenderung ingin berikatan dengan sel-sel manapun, dan nanti pergerakannya ini bisa dihambat oleh antioksidan, sehingga nanti dia tidak menyebabkan kerusakan kulit, ataupun sel-sel tubuh lainnya. Nah, sebenarnya dari mana aja sih sumber radikal bebas? Jadi sebenarnya sumber radikal bebas ini ada dua. Ada sumber internal dan sumber eksternal. Dan kalau misalnya sumber internal ini bisa kita lihat, ada berbagai macam sumbernya dari proses metabolisme tubuh kita juga dan dari proses pernafasan. Dan radikal bebas dalam akibat dari metabolisme ataupun pernafasan ini sebenarnya tidak bisa kita hindari, karena masa kita berhenti bernafas ataupun tubuh kita stop metabolismenya ini sebenarnya tidak bisa kita hindari. Sedangkan yang bisa kita hindari ini adalah radikal bebas yang dari faktor-faktor eksternal, yakni dari polusi, radiasi, zat kimia, makanan yang tidak sehat, dan juga stres, serta paparan sinar UV. Nah, sebenarnya seandainya radikal bebas ini sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan, kenapa sih tubuh kita tetap memproduksi radikal bebas dari proses pernafasan maupun metabolisme? Nah, jadi sebenarnya dalam jumlah yang sedikit, radikal bebas ini berfungsi bagi tubuh kita untuk membantu sistem imun kita menangani infeksi ataupun penyakit, seperti itu. Namun, jika berlebih, dia malah bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh. Dan kita lanjut lagi. Apa sih yang terjadi ketika kadar radikal bebas di dalam tubuh kita ini berlebih? Jadi kalau seandainya kadar radikal bebas di dalam tubuh kita ini berlebih, dia bisa menyebabkan yang namanya stres oksidatif. Jadi kalau seandainya dalam jumlah normalnya, seharusnya kadar antioksidan dan radikal bebas ini berada pada jumlah yang sama. Sedangkan kalau seandainya kondisi stres oksidatif, kadar radikal bebas di dalam tubuh kita ini melebihi jumlah antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya kondisi stres oksidatif inilah yang berbahaya, karena dia bisa menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh oleh radikal bebas. Dan bagaimana sih caranya untuk mengatasi stres oksidatif, dan apa aja sih dampaknya dari ketika kadar radikal bebas ini berlebihan di dalam tubuh kita? Nah, jadi ini ada sedikit gambaran sebenarnya apa sih dampak stres oksidatif terhadap tubuh kita. Jadi memang dia bisa memicu penyakit-penyakit, biasanya penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, ataupun mungkin yang paling gampang kita
rasakan ketika misalnya kita terlalu banyak kadar radikal bebas dalam tubuh, kita ini mudah lelah dan mungkin kurang konsentrasi dan juga moodnya ini kurang stabil seperti itu. Dan juga yang sebenarnya yang paling gampang kita alami ini bisa kita lihat dari kesehatan kulit kita. Jadi kalau seandainya kulit kita teksturnya mulai berubah, mulai kering ataupun mulai muncul bintik-bintik hitam ataupun mungkin dirasa kasar, itu sebenarnya udah salah satu ciri kalau seandainya radikal bebas ini berlebihan di dalam tubuh kita. Dan tentunya untuk di masa pandemi ini, kalau kebanyakan radikal bebas juga bisa membahayakan karena dia bisa menurunkan sistem imun tubuh kita dan meningkatkan resiko kita untuk terkena alergi. Dan jadi gimana sih caranya agar tidak kita terhindar dari kondisi stres oksidatif, di mana kadar antioksidan kita ini jumlahnya di bawah dari radikal bebas yang di dalam tubuh. Nah, selain dari konsumsi makanan, bisa juga dibarengi dengan suplementasi. Nah, sebenarnya kandungan nutrisi apa sih yang penting? Kandungan antioksidan apa sih yang bisa kita konsumsi? Jadi ini ada piramida antioksidannya. Sorry. Nah, ini. Jadi kita ada piramida antioksidan, sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya antioksidan apa sih yang bekerja paling kuat, bekerja pada tahap paling awal. Nah, bisa kita lihat di puncaknya ini ada SOD. Jadi untuk SOD ini merupakan antioksidan primer yang sebenarnya dihasilkan di dalam tubuh kita. Namun sayangnya, seiring pertambahan usia kita, kadar SOD di dalam tubuh kita ini akan perlahan-lahan menurun. Sehingga memang kita perlu asupan dari luar. Nah, sedangkan ada jenis antioksidan yang memang kita nggak bisa produksi dari dalam tubuh kita, yakni antioksidan sekunder yang hanya kita bisa peroleh dari makanan. Makanya sangat penting kok untuk menjaga pola makan, menjaga kandungan nutrisi, dan juga mungkin bisa dibarengi dengan suplementasi. Nah, jadi ini ada dua jenis antioksidan. Dan sedikit yang mau kita highlight ini, ada antioksidan dari luar ini, ada astaxanthin. Sebenarnya apa sih astaxanthin? Mungkin kurang familiar ya, cuma nanti bakal saya perkenalkan lagi apa sih astaxanthin. Dan juga SOD gliadin. Dan ini untuk formula SOD. Jadi kalau seandainya sahabat perfect ini penasaran sih, sebenarnya SOD itu sumbernya dari mana sih? Nah, salah satu sumber dari SOD atau superoksida dismutase ini bisa dari melon, dari ekstrak melon. Nah, cuma harus dengan proses ekstraksi terlebih dahulu, sehingga nanti kadarnya ini 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan melon biasa. Nah, namun kalau seandainya kita hanya mengkonsumsi ekstrak melonnya, ternyata tubuh kita ini tidak bisa mengabsorpsi secara maksimal karena nanti enzim SOD-nya ini akan rusak oleh saluran cerna, sehingga penting untuk melapisi ekstrak melon atau superoksida dismutasinya ini dengan suatu protein, yakni protein gandum atau gliadin. Nah, jadi ada formulasi memformulasikan antara superoksida dismutase dengan protein gliadin untuk melindungi SOD dari kerusakan asam lambung ataupun enzim pencernaan, sekaligus mengoptimalkan penyerapannya juga di usus seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti misalnya mau mengkonsumsi suplemen yang mengandung superoksida ataupun yang mengandung ekstrak melon, harus dipastikan bahwa formulanya ini sudah dilapisi dengan gliadin ataupun protein gandum agar dia bisa terserap. Dan sedikit lagi kita bahas juga, ada salah satu kandungan antioksidan yang tak kalah kuat, yakni ada astaxanthin. Nah, jadi kenapa sih astaxanthin ini sangat menarik? Karena kalau seandainya kita lihat kemampuan antioksidannya ini, dia 65 kali lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin C, 54 kali lebih tinggi dari vitamin A, 47 kali lebih tinggi dari lutein, dan 14 kali lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin E. Jadi sebenarnya selain mungkin yang kita bisa biasanya dengar ada vitamin C, vitamin E, ternyata ada salah satu kandungan antioksidan yang ternyata lebih powerful dibandingkan dari vitamin C ataupun vitamin E. Dan sebenarnya apa sih manfaatnya terlebih lagi untuk kulit? Jadi ini ada penelitian, kita membandingkan antara orang yang diberikan suplemen astaxanthin 4 mg selama 9 minggu dan yang tanpa suplemen, ternyata terjadi perbaikan struktur kulit
pada kulit yang rusak akibat sinar matahari. Ternyata astaxanthin sendiri memiliki efek proteksi untuk menjaga kerusakan, untuk memperbaiki kulit yang rusak akibat sinar UV. Dan next-nya ada juga penelitian. Jadi di sini ada penelitian yang meneliti efek superoksida dismutase yang dikombinasi dengan gliadin untuk memaksimalkan hasil terapi melasma ataupun flek hitam. Jadi ada dua kelompok. Ada kelompok A yang diberi kali sehari, dan ada yang satu kali sehari, tapi ini tetap dibarengi dengan krim dokter. Dan dibandingkan dengan kelompok yang mengkonsumsi vitamin A dua kali sehari dan vitamin A hanya satu kali sehari, dan ada kelompok pembanding, dia hanya menggunakan krim saja. Dan ini untuk kombinasi krimnya sebenarnya bisa juga didapatkan di dokter. Jadi ini biasanya memang krim yang terstandarisasi untuk membantu mengurangi flek-flek hitam. Dan tetap semua kelompok ini juga tetap menggunakan sunscreen selama 3 bulan 3 kali sehari. Dan ternyata apa sih yang menarik dari penelitian ini? Nah, ternyata terjadi penurunan keparahan flek hitam di kelompok A dan kelompok B yang mengkonsumsi superoksida dismutase. Dengan konsumsi dua kali sehari, ternyata penurunan keparahan flek hitamnya ini sebanyak 67%. Dan ternyata satu kali sehari aja sudah mengurangi keparahan flek hitamnya ini hingga 51%. Dan ini lebih signifikan dibandingkan dengan konsumsi vitamin A ataupun dengan krim saja. Jadi sebenarnya krim aja juga berefek, tapi ternyata efeknya hanya 22% untuk mengurangi keparahan dari flek hitam. Jadi ternyata konsumsi superoksida dismutase ini bisa memaksimalkan hasil terapi untuk menghilangkan flek seperti itu. Dan selain dikombinasi dengan krim, dia juga memberikan manfaat bila dikombinasikan dengan treatment laser. Jadi ini ada dua kelompok, ini ada treatment laser tapi tanpa konsumsi suplemen apapun, dan ada kelompok yang mengkonsumsi suplemen esodegliadin 15 hari sebelum treatment laser dan 15 hari sesudah. Nah, ternyata untuk kelompok-kelompok yang mengkonsumsi suplemen atau nutrikosmetik ini, ternyata terjadi perbaikan pada kadar hidrasi, jadi kulitnya dirasa lebih plum, lebih lembab, dan ada penurunan kemerahan pada kulit. Biasanya kan sudah treatment laser ada sedikit merah-merah, ternyata bisa diturunkan juga, dan terjadi penurunan risiko munculnya flek hitam kembali. Nah, ternyata penambahan suplemen esodegliadin ini memberikan efek yang menguntungkan pada kadar hidrasi, nilai eritema, dan menurunkan melanin rebound setelah terapi laser. Dan kalau seandainya sahabat perfect ini pengen yang praktis, ingin dua kandungan super antioksidan tersebut, teman-teman bisa dapatkan di produk Rusantin. Dan ini untuk tampilan produk Rusantinnya, tadi kita baru ganti kemasan jadi 30, sebelumnya kita kemasannya ini hanya isinya 20, karena kita pengen memperlengkapi sahabat perfect ini mencukupi kebutuhan antioksidan selama 30 hari. Dan ini ada dua kandungan yang menjadi poin plusnya dari Rusantin. Jadi kita mengandung natural astaxanthin dari alga Haematococcus pluvialis banyak 4 mg, dan dikombinasi dengan SOD yang dilapisi dengan gliadin, ini 250 IU. Jadi sebenarnya untuk dari segi formulasinya, kita sudah formulasi yang efektif, karena SOD-nya ini kita sudah lapisi dengan gliadin. Dan untuk konsumsinya ini sangat mudah, cukup dikonsumsi satu kali sehari, sebaiknya sesudah makan, karena nanti absorpsinya bisa meningkat di perut yang sudah terisi. Dan sejauh ini sebenarnya untuk produk ini aman, hanya perlu perhatian untuk orang-orang yang alergi terhadap protein gandum. Dan untuk kegunaannya, dia bisa untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan juga kesehatan kulit. Nah, sekian untuk presentasi dari Rusantin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Fania untuk penjelasannya. Wow, terima kasih ya Bu. Kita jadi lebih paham nih, ternyata ada satu produk yang udah mencakup itu semua, udah lengkap banget gitu ya Bu ya. Dan ini bisa jadi pilihan juga untuk kita semua. Nanti bisa cari informasinya untuk mendapatkan produk Rusantin ini di mana nih Bu?
Nanti untuk produk Trusantinya ini kita sebenarnya sedang ada promo. Nanti akan saya sampaikan nih promonya nanti di kolom komentar. Jadi nanti kalau seandainya yang mau penasaran untuk membeli produk Trusantin bisa menghubungi call centernya Trusantin. Seperti itu. Wow. Oke, okay. Terima kasih banyak ya Bu Fania. Sama-sama Wiren, terima kasih. Terima kasih. Dan pastinya Trusantin dari KB Farma ini juga sudah menyiapkan produk Trusantin untuk sahabat perfect yang siapa tahu nanti beruntung ya. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, oke. Nah, sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu nih ya. Wah, ini boleh nih kita panggil lagi untuk bergabung bersama kita Chef Vera dan Dr. Yogi. Halo. Halo, ini Vera sudah bergabung. Iya, halo Chef. Halo. Nah, halo, Dokter Yogi. Ya, sebentar. Nah, belum okay. Kelihatan nih, Dok. Oke. Okay. Siap-siap nih kita. Oke, okay. Iya. Halo. Okay, Dok. Ya, nah kita mau menjawab beberapa pertanyaan, tapi sahabat perfect, mungkin kan dari awal tadi kita udah reminder nih ya, ada banyak sekali giveaway yang sudah kita siapkan. Ya, ada voucher dari Kayami, ada produk cantik dari Alat Master, ada setrika dengan teknologi yang canggih juga dari Miyako, ada produk Trusantin juga nih dari Kalbe Pharma, dan pastinya juga ada Perfect Alkaline Water untuk mencukupi hidrasi tubuh kita. Dan ada 2 voucher menginap gratis di Novotel Bandung. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita mau kasih tahu nih caranya. Caranya adalah mengisi link feedback. Linknya sudah di-share di kolom chat. Nanti teman-teman dari Perfect Crew akan men-share lagi linknya. Nah, sudah ada. Nah, ini link feedback ini hanya diberikan waktu kesempatan 10 menit saja untuk mengisi. Jadi bisa sambil ngisi, sambil dengerin dokter dan chef menjawab ya. Nah, ini juga terima kasih banyak Dokter Yogi dan Chef Vera sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom Q&A ya. Bapak, Ibu, sahabat Perfect semuanya sudah bisa melihat, sudah ada banyak pertanyaan yang sudah dijawab nih sama Dokter Yogi dan Chef Vera ya. Nah, dan kita akan mulai bacakan juga untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab nih. Oke, okay. Nah ini dari sahabat Yuyun nih. Izin bertanya Dok, bagaimana perawatan anti-aging untuk bumil? Bahan apa yang dilarang dan yang bisa digunakan untuk skincare bumil? Silakan Dok. Oke, untuk ibu hamil biasanya memang ada beberapa bahan yang kita hindari. Salah satunya adalah steroid dan steroid hidroquinon dan tretinoin. Jadi secara keilmuan memang zat-zat tersebut tidak kita sarankan untuk ibu hamil, tetapi untuk zat-zat yang lain masih bisa kita gunakan seperti niacinamide, vitamin C, arbutin, kojic, licorice dan pencerah-pencerah lain untuk sunblock pun masih kita bisa gunakan. Gitu. Sebetulnya aman ya. Jadi untuk ibu hamil tidak perlu kita takut. Kadang-kadang orang takut perawatan ya, ibu hamil nggak perawatan jadi mukanya kusam banget gitu ya. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu takut untuk perawatan, tetapi pilih bahan-bahan yang tidak mengandung hidroquinon, steroid dan tretinoin. Itu saja sih sebetulnya. Oke. Oke, iya. Yeah. Dan mungkin kalau takut atau bingung, konsultasi sama dokter kalian, dokter ya. Yeah, iya, betul. Dokter yeah. Kulit atau dokter estetik yang memang ada di tempat masing-masing ya. Oke, okay. Siap. Terima kasih, Dok. Yeah. Nah, ini dari sahabat Anggun menanyakan juga, Dok, selama hamil dan menyusui saya tidak melakukan perawatan apapun karena khawatir ada zat kimia yang mempengaruhi kehamilan dan ASI. Nah, yeah. Saya rasakan nih kulit jadi kering nih dan mengelupas terutama bagian wajah. Perawatan jenis apa yang cocok dan aman untuk bumil dan menyusui untuk wajah supaya tetap lembab dan sehat dan glowing nih Dok? Oke, buat ibu hamil tadi udah kita jawab ya, krim apa yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk menyusui sebetulnya aman, semua perawatan sudah bisa kita lakukan. Karena selama, kecuali injeksi ya atau infus, kita tidak sarankan untuk menyusui kita menggunakan infus atau obat-obatan yang diminum, karena itu bisa masuk ke dalam air susu. Tetapi untuk perawatan dari luar itu sebetulnya aman sekali. Untuk ibu menyusui, itu bisa kita mulai lakukan perawatan seperti biasa di klinik, kemudian krim-krim yang bisa kita gunakan kalau kering, kita bisa menggunakan emolien atau pelembab moisturizer yang mengandung hyaluronic acid, kemudian mengandung ceramide,
Mungkin peptide juga bisa kita gunakan. Dan untuk yang skincare Korea zaman sekarang itu ada yang menggunakan snail mucin atau ekstrak dari jamur ya, Saccharomyces atau Galactomyces, itu kita bisa gunakan. Asalkan kulitnya aman, tidak bermasalah, tidak berjerawat, kita bisa gunakan itu. Tetapi kalau berjerawat, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Gitu. Semoga membantu ya, Mbak Anggun. Oke, siap. Makasih, Dok. Nah, ini juga ada yang bertanya nih dari sahabat Christian dari Surabaya. Halo, Surabaya. Halo. Ya. Dokter Yogi nih, saya ingin bertanya. Apakah adik saya menua terlalu cepat, Dok? Adik saya tuh umurnya 24 tahun nih, tapi adik saya sudah melihat tanda penuaan yang sangat jelas, yaitu hilangnya volume di bagian di bawah kelopak mata adik saya. Okay. Nah, sehingga terbentuk cekungan di antara tulang pipi dengan kelopak mata bawah. Dan warna cekungannya berwarna biru gelap, bukan hitam. Nah, adik saya merasa stres ya, karena saat ini adik saya searching di internet nih, kasus yang seperti ini katanya terjadi di umur 30 tahun ke atas. Sedangkan ini umurnya baru 24 dan belum menikah. Nah, boleh nih, topiknya apa nih? Ya, ini sekalian share ya. Jadi pengalaman saya juga, saya termasuk orang yang memang kantung matanya dari kecil itu sangat gelap dan seperti yang dialami oleh adiknya yang umur 24 tahun itu ya, adik Mas Christian ya. Jadi ada orang yang memang sudah dari lahir atau bawaan memang di sini dia memiliki line di sini, memiliki garis di sini dan terlihat dia cekungan dan itu sulit sekali diatasi. Kita biasanya mengatasinya dengan injeksi, injectable. Jadi kita isi dengan filler, dengan skin booster dan itu saya alami. Jadi boleh dilihat di foto saya yang tadi itu juga sebenarnya sampai usia saya 30 tahun ke atas itu saya mengalami dari dulu mencari perawatan apa yang saya lakukan selain operasi. Kemudian saya melakukan filler dan berulang kali di filler pun sangat sulit. Sehingga sampai pada akhirnya seperti yang tadi saya bilang mengatasi stres itu kita harus self-acceptance. Jadi kita harus bisa menerima keadaan diri kita. Jadi, oh saya berkantung mata, tapi kantung mata saya ini bisa diperbaiki walaupun tidak hilang. Anda bisa lihat sendiri kantung mata saya tetap ada, tetapi tidak hilang, tetapi bisa kita samarkan dengan perawatan yang tanpa operasi. Jadi, perlu sekali edukasi kepada masyarakat untuk self-acceptance. Jadi menerima diri kita sehingga kita nggak gampang stres, menuanya tidak terlalu cepat. Apabila sudah memiliki biaya, sudah memiliki keberanian, Anda berani operasi silakan. Apabila tidak berani, Anda bisa melakukan filler ataupun skin booster di tempat-tempat yang memang Anda yakin mengerjakannya itu betul. Seperti itu. Oke, wah ya. Terima kasih banyak nih Dok. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ya. Chef Vera, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga, tapi nanti ada beberapa yang mungkin kita bisa angkat ya. Oke, nah ini dari sahabat Uci di Karawang, Uci Rahmawati. Wah, ini ada beberapa pertanyaan ya, Dok ya. Apakah tangan yang sering mencuci pakaian, piring, dan mengepel menggunakan deterjen atau sabun bisa membuat kulit tangan lebih cepat keriput? Nah, kalau iya, gimana cara mensiasatinya supaya tetap terjaga kelembapannya dan tidak mudah keriput? Nah, terus yang kedua, apakah wajib memakai kolagen agar kulit tetap kencang? Terus gimana nih cara milih produknya dan sejak usia berapa pemakaiannya ya. Sama satu lagi, melakukan suntik untuk kulit agar awet muda, apakah aman untuk jangka panjang? Silakan Dok. Oke, jawab secara singkat. Yang pertama, untuk tangan yang untuk apapun sabun yang menggunakan ada bahan deterjen, ciri-cirinya adalah yang dia berbusa sangat banyak, itu kandungan deterjennya sangat tinggi, termasuk sabun di muka. Kalau Anda memakai sabun yang busanya sangat banyak, itu mengandung deterjen sangat tinggi, itu dapat membuat kulit lebih kering. Karena pelepasan air dari permukaan kulit akan lebih cepat keluar. Mensiasatinya pasti dengan tadi yang saya bilang pelembab itu saja sih sebetulnya. Dan apalagi zaman sekarang ya kita selalu menggunakan alkohol, sanitizer dan segala macam itu juga beberapa kali saya mendapatkan kasus tangannya sampai luka-luka dan kering. Itu kita hanya menggunakan pelembab dan yang mengandung tadi saya bilang ceramide. Jadi Anda bisa catat ceramide, Anda bisa cari, itu akan memperbaiki kulit Anda yang kering. Kemudian yang kedua, memakai kolagen tidak wajib sebetulnya. Jadi kolagen yang tadi ada pertanyaan juga tentang minuman kolagen, ini sebetulnya silakan saja, tetapi memang harganya lumayan mahal, tetapi Anda bisa merangsang kolagen Anda dengan asupan vitamin dan antioksidan seperti yang tadi sudah dijelaskan, salah satunya antioksidan itu bisa merangsang pembentukan kolagen. Dan asupan protein-protein baik hewani maupun nabati itu salah satu bahan baku untuk membuat
kolagen di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ajaib, Tuhan bikin supaya tubuh kita bisa membentuk kolagen dengan sendirinya. Jadi apa yang Anda minum sebetulnya itu adalah bahan baku kolagen. Jadi bukan kolagen yang Anda minum. Kemudian melakukan suntik agar awet muda, amankah untuk jangka panjang? Aman. Selama Anda dilakukan di tempat yang tepat dengan cara yang betul. Kalau Anda lakukan di tempat yang tidak ada izinnya, tidak akan aman. Apapun alasannya. Ya, terima kasih. Oke, okay, thank you dok. Nah, ini ya, kita bacain dulu pertanyaan untuk Chef Vera nih. Chef Vera, ini ada yang bertanya dari Pipit Huang. Selamat pagi, saya mau bertanya, jika seorang vegan, maka kan tidak bisa mendapatkan asupan kolagen dari hewan. Nah, apa bisa hanya dengan bantuan kolagen seperti suntik tadi nih? Nah, boleh Chef Vera bantu jawab sama dokter, mungkin nambahin juga boleh. Silakan Chef. Untuk kolagen, sebaiknya sih saya sarankan kita ngambilnya yang natural ya, selain yang suplemen juga. Tadi saya sudah berbagi food source-nya apa saja. Nah, cukup dengan kita tiap hari konsum telur dan bone broth setiap hari juga sudah mencakup itu kolagennya sudah cukup tinggi ya. Tapi kalau misalnya Anda masih merasa kurang, kemudian minum lagi suplemen berupa kolagen powder, ya itu mungkin itu gimana Anda sih ya. Tapi sebetulnya kalau saya sih secara nutrisi lebih baik makan yang alami aja. Ditambah dengan external treatment ya dari skincare ya, nanti bisa dibahas oleh dokter Yogi. Ya betul, saya tambahkan sedikit ya. Jadi betul kata Chef Vera, lebih baik dari yang alami, dan apa yang tadi dimasak, bone broth dan segala macam itu kaya akan protein, dan itu kita ketahui bahan dasar dari pembentukan kolagen dalam tubuh, seperti itu. Oke, okay. Wah, terima kasih Chef dan Dr. Yogi. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mohon maaf kita umumkan link feedback sudah ditutup. Wah, ya, jadi nanti yang udah tadi ngisi link feedback, tinggal nanti deg-degan aja nunggu namanya menang nggak sebagai penerima giveaway siang ini ya. Oke, okay, yuk kita lanjut lagi ya. Ini dari Imade Mudiana nih. Sahabat Imade menanyakan, dok, apa nih bedanya air hidrogen dengan air alkali, mana yang terbaik? Nah, sebetulnya idealnya minum air alkali ini berapa banyak dalam sehari? Mungkin ini untuk kesehatan sama kulit nih terutama ya dok ya, yang sering ngelupain gitu ya, hidrasi cuma buat tubuh, padahal kulitnya kasihan, kurang air. Boleh dok? Ya oke. Okay. Jadi air yang kita minum itu, bedakan hidrogen dan air alkali, saya nggak bicara tentang produk, jadi saya bicara tentang pH. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pH alkali di dalam tubuh kita, salah satunya dengan cara asupan hidrasi dari minum, itu membuat kondisi di mana tubuh kita metabolismenya akan lebih baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga ada antioksidan alami, itu bekerjanya akan lebih baik dalam kondisi alkali. Seperti itu saja sih sebenarnya patokannya. Jadi kalau kita bilang merek, ya saya nggak bisa merek di sini, tapi kita lihat pH mana yang lebih baik untuk metabolisme. Seperti itu. Idealnya seperti kehidupan, seperti kebutuhan sehari-hari minimal 8-10 gelas ya. Oke, okay, siap. Okay. Ya, thank you, dok. Oke, okay, nah kita beralih lagi dulu ke Chef Vera. Chef Vera, ini ada yang bertanya, ini belum ada namanya ya. Chef, aku tuh belanja bulanan dan sering bekuin daging ayam sama ikan. Ini daging sapi, ayam sama ikan. Nah, apa vitaminnya tetap oke okay atau berkurang nih? Kalau kan mungkin ibu-ibu belanja, ditaruh di freezer gitu ya. Gimana nih, Chef? Nah, kalau untuk daya tahan freezer frozen food dalam bentuk daging itu kuatnya bisa sampai 9 bulan. Cuman untuk masalah nutrisi dengan vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya sebaiknya dikonsumsi sebelum 9 bulan. Yang aman ya paling lama Anda taruh di freezer 1 bulan sebetulnya. Anda harus udah secepatnya harus Anda konsum. Karena itu semakin lama Anda taruh di freezer, kandungan air yang akan terdapat di dalam daging setelah mencair itu akan semakin banyak. Dan itu akan merusak mioglobin juga, terus kemudian proteinnya juga pasti akan menyusut gitu. Mungkin bisa udah terjawab ya. Jadi sebaiknya 1 bulan Anda udah harus langsung konsumsi habis. Itu lebih aman. Thank you. Oke, okay. Okay. Thank you, Dok. Thank you, Chef Vera. Ya. Nah,
Ini ada lagi nih yang bertanya sama dokter Nia dari belum ada namanya. Ini kan berapa SPF mungkin ya yang cocok ya untuk kulit orang-orang tropis Indonesia nih ya, sebetulnya untuk ini mungkinnya sunscreen ya dok ya. Sunscreen. Dan sebetulnya menggunakan sunblock itu berapa kali nih idealnya untuk penggunaan outdoor ataupun indoor? Dan mungkin dok, banyak juga yang orang yang nggak paham ya, kayak saya kan kerjanya di indoor, mungkin nggak perlu sunblock ya gitu. Nah boleh dok. Oke. Tentang sunblock, tadi juga ada yang menanyakan sunblock bahaya apa enggak. Sebenarnya lebih bahaya kita enggak pakai sunblock. Kalau kena matahari, resiko untuk kanker kulit lebih tinggi. Nah, sunblocknya kita ada yang SPF 30, 60, 50, 75. Itu memperlihatkan ketahanannya berapa lama dia memprotek kulit kita dari matahari, dari UV. Jadi, berapa kali kita diulang? Kita lihat kegiatan kita, kalau banyak di luar, kita menggunakan sunblock SPF yang 30, tentu saja akan lebih sering diulang. 2 atau 3 jam sekali kita ulang. Tetapi kalau kegiatan kita di dalam ruangan, perlu nggak kita pakai sunblock? Kalau misalnya kulit kita tidak bermasalah flek, sebenarnya kita pakai sunblock yang ringan di dalam ruangan tidak apa-apa. Tetapi kalau kulit kita berflek dan kita, sekarang penelitian ada yang mengatakan bahwa blue light atau sinar biru dari gadget ataupun dari lampu LED itu mempengaruhi timbulnya hiperpigmentasi. Jadi untuk orang-orang yang resiko rentan untuk terjadinya hiperpigmentasi atau flek, kita tetap anjurkan kalau di klinik untuk menggunakan sunblock di dalam ruangan, walaupun ruangan itu ber-AC. Kemudian untuk yang kegiatan di luar, tentu saja kita harus perlu pengulangan yang lebih sering. Kalau SPF-nya 50, itu pengulangannya mungkin lebih lama. Begitu. Hey, begitu siap kira-kira, dok. Ya. Wah, thank you banget nih. Nah, ini berikutnya ada dari sahabat Mary Yuliana nih. Dok, izin bertanya, jika sudah beberapa kali pindah tempat skincare, apa treatment detox itu harus? Nah, lalu skincare yang dijual bebas sekarang kan ada nih dengan jenis paket yang kandungannya sama dengan resep dokter saat kita datang konsul langsung. Nah, ini gimana nih, dok? Okay. Jadi istilah detox ya sebetulnya, saya jelaskan di sini bahwa istilah detox itu sebetulnya nggak ada. Tetapi kita perlu istirahat dari krim sebelumnya, berpindah skincare itu supaya kita tahu apakah ada efek lepas obat dari krim sebelumnya. Karena banyak sekali di Indonesia ini orang yang pengen putih, sehingga banyak yang tanda kutip oknum yang nakal mencampurkan obat yang tidak seharusnya dipakai, sehingga membuat putih secara instan. Nah, obat-obat itu yang mengandung steroid ataupun hidroquinone tinggi, ketika dilepas dia akan keluar namanya efek breakout. Nah, itu yang mungkin orang pikir itu adalah efek detox. Nah, oleh karena itu lebih baik memang kalau pindah skincare dilepaskan terlebih dahulu supaya terlihat apakah ada efek lepas obat dari steroid atau tidak. Kemudian untuk memulihkan efek seperti itu ya kita hanya perlu waktu dan kesabaran sebetulnya. Ya, jadi untuk pemilihan skincare yang di luar itu banyak yang racikan-racikan itu, Anda harus tahu racikannya isinya apa. Jikalau Anda tidak yakin, jangan pakai. Atau jikalau Anda memakai paket-paket, kemudian ada reaksi pada kulit yang dibilang orang itu detox, lebih baik hentikan. Daripada nanti berkelanjutan, kemudian mengobatinya akan lebih mahal. Seperti itu. Oh, oke. Okay. Thank you nih, dok. Mungkin nyambung juga nih sama pertanyaan dari sahabat Kiki Amelia nih ya. Kan sekarang marak nih dengan minuman yang katanya dapat memutihkan. Nah ini ya, kan kita tuh korban sosial media soalnya gitu ya. Pengen putih ya. Iya, apakah meminum suplemen kayak gitu tuh dengan dalam efek jangka panjang ini ada efeknya nggak sih? Dan infuse whitening itu lebih baik mana nih dok sebetulnya? Oke, jadi tentang putih ya, jadi kita harus merubah paradigma zaman sekarang ya. Jadi untuk cantik itu nggak perlu putih. Saya berulang kali di dalam media sosial saya katakan tidak. Cantik nggak perlu putih. Nah orang di sini, karena Tuhan udah kasih pigmen. Kita hidup di Indonesia itu di Katulistiwa itu dikasih pigmen yang lebih sebetulnya. Untuk melindungi tubuh kita dari paparan ultraviolet. Supaya nggak gampang kena kanker kulit dan sebagainya. Tetapi kita seringkali menggunakan obat-obatan untuk menekan pigmen melanin itu sehingga timbul berbagai macam masalah ya. Nah, untuk infus putih tadi apa minuman ya, minuman yang memutihkan atau apapun itu dia sebetulnya berupa vitamin.
seperti infus di klinik-klinik itu dia mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu dalam dosis tinggi, dalam dosis tertentu yang terkontrol, itu dapat menghambat pembentukan daripada pigmen melanin. Sehingga kulit terlihat lebih cerah. Tetapi orang melihat sepertinya lebih putih. Tetapi itu pun kita harus terkontrol ya, nggak boleh sembarang membabi buta kita infuskan gitu. Ya, seperti itu infus. Kemudian aman atau tidak, kalau kondisi tubuh kita aman sehat, itu bisa di dalam pengawasan dokter gitu. Oke, siap. Oke, dan mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Chef Vera. Mungkin maaf untuk yang belum kejawab pertanyaannya, nanti bisa dibantu sama dokter juga ya. Oke, siap. Oke, nih Chef. Chef Vera. Halo, Chef. Oke, nanti kalau gitu mungkin Chef Vera nanti bisa bantu. Oke, kalau gitu ini dibacain yang terakhir ya, dok deh. Untuk dokter lagi deh ya, dok ya. Bonus boleh, ya, dok. Boleh, boleh. Oke, sebelum nanti kita cari pemenang giveaway. Dok, kalau untuk perawatan muka dari luar, nah ini mungkin banyak juga yang mempertanyakan. Sebetulnya dimulai dari usia berapa, dok? Oh, dari usia sejak dini kita perlu merawat ya. Jadi anak-anak kita juga kita perlu perhatikan. Karena dari anak-anak yang sering main di luar, mungkin kita sering lihat adanya apa orang Sunda bilang balas bogo ya, jadi putih-putih itu juga salah satu kita nggak aware, karena dari anak-anak juga kita perlu penggunaan skincare, misalnya sunblock, minimal sunblock, tetapi sunblock yang sesuai untuk anak-anak. Jadi sejak usia dini kita perhatikan. Kemudian menginjak remaja, kita juga harus lihat dia mulai muncul komedo, mulai muncul jerawat, apa yang harus kita lakukan, menggunakan skincare yang tepat, misalnya yang menggunakan salicylic acid, kemudian yang menggunakan niacinamide, seperti itu contohnya saja. Kemudian semakin usia kita tua, tentu saja kita semakin memerlukan perawatan kulit. Jadi sejak dini kita perlu perawatan kulit, tetapi disesuaikan dengan usia, seperti itu. Oke, yeah. Siap. Ya. Oke, thank you banget nih, Dok. Oh, ini sama-sama. Chef Vera udah bergabung. Oke. Kalau gitu ini satu pertanyaan untuk Chef Vera terakhir nih. Chef, sorry tadi disconnecting nih. Oh, oke, enggak apa-apa, Chef. Dari sahabat Anggun ya, satu pertanyaan terakhir untuk Chef Vera. Kalau ini nih, setelah melahirkan tuh badanku jadi melar, jadi kurang gesit nih ya. Apakah ibu menyusui itu bisa diet sehat? Nah, tujuannya sebenarnya untuk mengembalikan bentuk tubuh dan kecantikan kulit nih. Tapi cukup nutrisi juga untuk menyusui. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga banyak orang nih ya yang menyusui tapi pengen diet. Oke enggak sebetulnya ya? Silakan, siap. Nah, kalau untuk secara kesehatan sebetulnya enggak ada istilah diet sehat ya. Kalau kata saya sebetulnya enggak ada istilah diet sehat. Diet itu sebetulnya kalau boleh dikoreksi ya Dokter Yogi ya. Istilah secara medis diet itu kan mengurangi makanan tertentu karena kita dalam masa penyembuhan, kalau yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaan tadi Mbak siapa ya tadi namanya? Anggun. Ya. Saya saranin apalagi Anda sedang memberikan ASI full mungkin ya kepada anaknya, saya sangat tidak menganjurkan Anda diet. Karena itu akan mempengaruhi kadar ASI yang diproduksi oleh tubuh Anda. Sedangkan anak Anda sangat membutuhkan ASI-nya cukup banyak ya. Jadi sebaiknya caranya ya seperti yang saya tadi bilang, makan seimbang, porsinya yang tepat, jangan ada yang satu lebih banyak atau satu dihilangkan, tetapi semuanya dikonsum dan jangan lupa Anda harus selalu banyak minum air juga karena itu penting. Jadi kalau untuk dia sehat, saya nggak ada cara ya. Cuman caranya seperti itu, makan yang seimbang, olahraga, tetap harus ada, kemudian minum air, udah cukup kayaknya. Nanti pelan-pelan juga tubuh akan menyesuaikan, berat badan akan turun, tetapi masa otot Anda akan bertambah. Itu jauh lebih baik, lebih sehat. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya Chef. Wah, kita hari ini luar biasa ya. Wow, ini terima kasih banyak Chef Vera dan Dr. Yogi udah kasih kita ilmu luar biasa. Mungkin untuk teman-teman semua sahabat perfect yang masih penasaran, masih banyak pertanyaan, nanti boleh follow Instagramnya @yogisulaiman gitu ya. Sudah ada di kolom chat dan juga Chef Vera ya di _.
Vera Chen. Boleh nanti Chef Vera dan Dr. Yogi juga akan bantu share di kolom chat. Dan sudah ada juga dari, boleh dicek di kolom chat ya, sudah ada juga promo spesial tuh dari Truk Santin ya. Oke, sekarang waktunya giveaway. Ya. Yang udah ditunggu-tunggu nih untuk kita semua, khusus para sahabat perfect yang sudah bergabung sampai di akhir acara ya. Dan khusus untuk sahabat perfect yang tadi sudah mengisi link feedback, berarti nama-nama Bapak Ibu sahabat perfect semua sudah ada di rolet berikut ini yang kita sudah bisa sama-sama lihat di layar ya. Namun untuk sahabat perfect semua yang sudah mendaftar kemarin, jangan khawatir karena semuanya akan mendapatkan e-certificate yang akan dikirim by email ya, seminggu setelah acara webinar ini selesai. Dan kami ingatkan kembali untuk sahabat perfect yang ingin melihat, menonton webinar-webinar kesehatan perfect yang sudah dijalankan di bulan-bulan kemarin, bisa cek di channel YouTube-nya kita di Perfect Alkaline Water ya. Itu sudah banyak ada video-video webinar kita di bulan-bulan kemarin. Oke, kalau gitu kita akan cari 3 orang pertama yang akan mendapatkan spatula kayu dan hiasan magnet kayu cantik dari Salad Master. Yuk kita kocok sama-sama. Siapakah pemenangnya? Kita cari pemenang yang pertama. Selamat pada Uci Rahmawati. Yeay, mendapatkan spatula kayu dan hiasan magnet kayu cantik dari Salad Master. Yuk, kita cari yang kedua. Boleh diputar. Yang juga mendapatkan hadiah produk cantik dari Salad Master. Spatula kayu dan hiasan magnet kayu cantik. Bagus banget loh ini. Ukiran kayunya, wow. Mantep lah, pokoknya keren banget ini ya buat di rumah. Wow, selamat untuk sahabat Widya Purnawita. Wah, selamat. Dan satu lagi yang mendapatkan spatula kayu dan hiasan magnet kayu cantik dari Salad Master, silakan diputar. Selamat untuk Lisa. Wow, inilah 3 pemenang yang mendapatkan spatula kayu dan hiasan magnet kayu cantik dari Salad Master. Oke, berikutnya. Ini pasti tadi semua udah penasaran ya. Dan pasti pengen belanja dong ya bon brotnya dari Kayami yang memang terkenal sehat, tapi enak juga dan sangat bagus nih untuk keseharian kita, apalagi dalam pandemik seperti sekarang ya, untuk meningkatkan sistem imun nih. Nah, Kayami sudah menyiapkan ada 3 voucher belanja sebesar Rp100.000 untuk pembelian bon brot minimal Rp250.000. Nah, siapakah 3 pemenang yang beruntung mendapatkan voucher dari Kayami? Yuk, kita putar sekarang. Siapakah yang beruntung? Bisa langsung belanja nih ya, bon brot dari Chef Vera. Selamat untuk Yeni Hayanto. Oh, selamat ya mendapatkan voucher belanja dari Kayami untuk pembelian bon brot. Kita cari pemenang kedua yang mendapatkan voucher belanja dari Kayami. Siapa dia? Diputar, diputar. Iya. Selamat untuk sahabat Yuniarti. Yeay, bisa langsung belanja nih ya Bu Yuniarti ya. Oke, cari lagi satu pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja dari Kayami sebesar Rp100.000 untuk pembelian bon brot dengan minimal Rp250.000. Siapakah yang menang? Siapakah? 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 Sahabat Wilson Fang. Oh, selamat. Wow. Bisa langsung belanja nih ya sahabat Wilson nih, langsung kontak Chef Vera nanti bisa ya. Oke, nah tadi kita udah dapet 3 pemenang dari Salad Master, 3 pemenang dari Kayami. Nah, dan berikutnya tadi kita udah lihat nih ya videonya bagaimana ada setrika Miyako dengan tipe EI1009M. Ini setrika dengan teknologi terbaru sehingga membuat setrika lebih licin dan alas lebih tahan gores, serta kabel tahan panas dan fleksibel. Wah, ini saya yakin semuanya butuh di rumah deh ya. Nah, kita cari siapa 3 pemenang yang beruntung mendapatkan setrika dari Miyako. Yuk, diputar. Siapakah yang beruntung? Selamat untuk
sahabat Rizky Pratomo. Wow. Selamat ya mendapatkan setrika dari Miyako. Yuk, kita cari dua pemenang lagi. Silakan diputar. Nah, selamat nih pada para pemenang ya. Ini dapat ilmunya, dapat hadiahnya juga nih. Wow. Tenang yang lain ya. Wow, selamat untuk sahabat Rini Mulyawan. Mendapatkan setrika Miyako. Wow, selamat ya. Dan kita cari satu lagi pemenang setrika dari Miyako nih, yang membuat setrika lebih licin, alas tahan gores, dan kabelnya tahan panas serta lebih fleksibel nih ya. Sangat membantu sekali nih untuk kita di rumah nih ya. Siapa pemenangnya? Selamat pada sahabat Lilis Ho. Wow, selamat. Ya, inilah tiga pemenang yang mendapatkan setrika dari Miyako. Ya, selamat pada para pemenang. Oke. Nah, dan berikutnya tadi kita udah dapat juga pemaparan dari apoteker Fania nih ya, tentang bagaimana truksantin ini bisa sangat baik sekali untuk tubuh kita dan juga kesehatan kulit kita ya. Truksantin ini adalah kombinasi antioksidan, endogen dan eksogen yang tadi udah dijelaskan, dan dapat mengurangi kerutan halus di wajah dan meningkatkan elastisitas kulit. Dan hari ini KB Pharma sudah menyiapkan 3 hadiah untuk 3 pemenang yang beruntung mendapatkan truksantin. Siapakah dia? Yuk kita putar sama-sama. Siapa nih? Siapa nih? Kita tunggu siapa pemenangnya. Oke, selamat pada sahabat Susanti. Wah, selamat ya mendapatkan 1 box truksantin. Wow. Makin kinclong nanti mukanya nih ya. Siap. Oke, berikutnya pemenang kedua yang akan mendapatkan 1 box truksantin adalah pada para pemenang, tenang ya, nanti akan dihubungi langsung oleh para sponsor yang menjadi hadiah Anda. Nah, selamat untuk sahabat Nerissa Arviana. Selamat mendapatkan 1 box truksantin. Dan satu lagi, siapa yang beruntung mendapatkan truksantin, kita cari sama-sama siapakah pemenangnya. Wah, apakah Anda? Wah, sama-sama terima kasih nih ya. Terima kasih sudah join juga. Nah, selamat pada sahabat Yosi Risma Noviana. Wow, mendapatkan truksantin 1 box juga dari KB Pharma ya. Selamat ya kepada sahabat Yosi dan 3 pemenang nih tadi dari truksantin. Oke, nah sahabat Perfect tadi dari Salat Master udah, Kayami udah, kemudian dari Miyako udah, dari truksantin udah. Nah, sekarang saatnya nih ya, bagi sahabat Perfect yang selama ini juga udah nunggu-nunggu nih ya, pengen dapat hadiah luar biasa dari Perfect Alkaline Water. Kita sudah menyiapkan produk cantik banget yang akan dikirim langsung ke tempat Bapak Ibu sahabat Perfect semua. Kita cari 3 pemenang yang akan mendapatkan Perfect Alkaline Water. Yuk, kita putar. Siapakah yang beruntung siang hari ini? Siapakah yang beruntung? Wow. Selamat pada sahabat Anggun. Wow, Anggun Sanisa, terima kasih banyak nih sudah bergabung. Wow, Anda mendapatkan Perfect Alkaline Water nih ya, supaya bisa menghidrasi tubuh dan juga untuk menjaga kesehatan kecantikan kulit, tentunya dengan antioksidan yang tinggi, bahkan pH-nya alami. Seperti dokter bilang sama chef, cari yang alami aja ya. Air juga carinya yang alami aja pH tingginya ya. Yuk, kita cari pemenang kedua yang mendapatkan Perfect Alkaline Water. Siapa yang beruntung nih siang ini nih? Yuk, kita cari, kita cari, kita cari. Selamat pada Dr. Yosefin Rosalina Christian. Wow, selamat ya sahabat Yosefin. Wow, ini mendapatkan juga paket cantik dari Perfect Alkaline Water. Dan satu lagi pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah istimewa dari Perfect Alkaline Water adalah siapakah sahabat untuk sahabat Esther Lee? Selamat. Wah, ini dia 3 orang yang beruntung mendapatkan Perfect Alkaline Water. Jadi pasti dijamin ini ya, tidak
dehidrasi kulitnya ya, dan tubuhnya juga pastinya ya. Nah, dan ini dia. Kita akan cari dua pemenang yang akan mendapatkan voucher menginap gratis di Superior Room Novotel Bandung dengan voucher validity-nya 3 bulan dan sudah termasuk sarapan untuk dua orang. Nah, ini yang mau staycation ya. Siap-siap, berdebar-debar, kita cari pemenang yang pertama. Diputar. Siapakah yang beruntung mendapatkan voucher menginap di Novotel Bandung? Selamat untuk sahabat Farana. Wow, selamat. Oke, dan satu lagi. Kita dengan deg-degan ya. Satu lagi, siapakah yang beruntung mendapatkan voucher Superior Room Novotel Bandung? Silakan diputar. Iya. Siapa yang beruntung? Selamat untuk sahabat Alian. Wow. Selamat ya. Inilah dua orang yang beruntung siang hari ini juga mendapatkan voucher menginap di Superior Room Novotel Bandung dengan breakfast untuk dua orang. Wow, terima kasih sahabat perfect semuanya. Nah, dan Bapak Ibu semua, sahabat perfect semua. Nah, pastikan hari-hari kita juga jangan sampai kita dehidrasi ya. Untuk itu penuhi selalu asupan air minum kita setiap hari. Dan tentunya jangan kemana-mana dulu. Kita mau dengar closing statement nih dari Dr. Yogi dan Chef Vera. Boleh dong kita panggil lagi Dr. Yogi, Chef Vera. Adakah bersama kita? Halo. Oke, halo. Boleh Chef Vera duluan deh. Chef, boleh nih kasih closing statement buat kita semua nih, Chef. Oke, untuk closing hari ini, saya ingin memberikan tips sama tipsnya. Untuk usahakan setiap hari kita mengkonsumsi nutritious food yang tadi saya udah sharing, materinya seperti apa. Kemudian jangan lupa minum air maksimal 2-3 liter ya dalam sehari. Tapi ingat, jangan terlalu banyak juga karena air juga kita dapatkan dari nutrisi food yang kita makan. Kemudian ketiga, istirahat yang cukup. Kemudian olahraga tetap harus ada. Dan usahakan menghindari makanan processed food, makanan yang berlemak seperti gorengan food, dan produk-produk pabrik ya. Bisa mungkin Anda konsum makanan yang benar-benar dari alam. Lebih baik, lebih sehat, ya Anda harus masak sendiri ya di rumah. Itu saja. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih, Chef. Wah, oke. Ini Dr. Yogi sebentar. Lagi di-invite ke panelis. Apakah sudah boleh dibantu? Terima kasih banyak ini ya, kita belajar banyak nih dari Chef Vera siang hari ini. Ini ilmu yang sangat penting untuk kesehatan keluarga kita nih ya, dan bonusnya untuk kulit kita juga nih ya. Kulit yang seringkali mungkin kita ignore nih ya. Nah, mulai hari ini kita jadi lebih aware, lebih memperhatikan juga nih. Oke, apakah Dr. Yogi sudah bisa bergabung? Sudah bisa bergabungkah Dr. Yogi? Bentar, kita cari dulu. Oke, nah Bapak Ibu semua, untuk sahabat perfect juga khususnya, mungkin ada yang ingin bertanya, di mana saya bisa mendapatkan perfect alkaline water? Perfect alkaline water ini sudah dijual di banyak sekali supermarket di Indonesia, dan sahabat perfect juga bisa DM di Instagram kita di @perfecting.you untuk menanyakan di mana saya bisa beli, atau klik di link bio ya. Khusus untuk Bandung Jakarta juga bisa beli di e-commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, dan di Lazada, dengan cara cari toko Water Time ya. Nah, ini Dr. Yogi sudah bergabung. Halo, sorry, disconnect. Ya, oke, Dok, boleh dong share closing statement-nya nih, Dok, untuk memperkuat kita nih, motivasiin supaya bisa lebih sehat juga. Oke, jadi jangan lupa perawatan untuk kulitmu jangan sampai terlambat.
perawatan sejak dini untuk merawat apa yang Tuhan sudah kasih, rawat dari dalam, rawat dari luar, dan syukuri apa yang kita punya. Jangan pernah merubah apa yang sudah Tuhan berikan dengan berlebihan. Perawatanlah dengan sewajarnya, lakukan perawatan di klinik dengan sewajarnya, tetapi ya, mungkin ada masalah di sinyal mungkin ya. Halo? Oke. Oke. Iya. Oke, okay. Mungkin ada masalah di sinyal ya. Ini di Bandung cukup besar soalnya hujannya ya, Dok ya. Oke. Okay. Halo, Dokter Yogi. Oke. Ya, siap. Kalau gitu nggak apa-apa. Nanti sahabat perfect jangan semua yang juga untuk kontrol faktor-faktor ya. Oke, boleh dok, diulang dok. Halo, oke, ya, oke, mungkin ada masalah di sinyal ya. Oke, kalau gitu kita acara webinar kita sudah selesai dan untuk recap para pemenang. Wah, ini mungkin dari tim Perfect sudah menyiapkan juga. Mohon maaf sinyalnya. Iya, sinyal. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa, Dokter Yogi. Oke, nah inilah recap para pemenang hari ini. Ya, selamat untuk para pemenang. Dan ini tadi sudah berurutan sesuai dengan hadiahnya yang tadi sudah diumumkan ya. Selamat kepada para pemenang yang beruntung pada siang hari ini. Ya. Dan sekali lagi kami seluruh tim dari Perfect Alkaline Water beserta Wijaya Platinum Clinic dan Kayami beserta semua sponsor dari Novotel Bandung, Miyako Truk Santin dan juga dari Salad Master mengucapkan banyak terima kasih untuk semua sahabat Perfect yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan harapan kami semua webinar ini bisa menjadi menambah manfaat dan juga bisa menjadi berkah juga untuk Bapak Ibu semuanya ya. Sehat-sehat selalu untuk semua sahabat Perfect dan jangan lupa tetap ikuti webinar kita berikutnya. Follow di @perfecting.you untuk info-info berikutnya ya. Sehat selalu untuk sahabat Perfect, sampai bertemu di webinar kita berikutnya. Sukses selalu.